Qin Fei yang secara alami melihat kewaspadaan Li Yuan. Dapat dimengerti bila terjadi kesalahpahaman seperti itu. Karena, kalau dia yang jadi dia, dia juga akan berpikiran sama. Paman Yuan, kamilah yang menyelamatkannya. Jika aku tidak memberinya pil laut roh dan pil kehidupan ilahi, laut kinya tidak akan pulih. Li He menatap Li Yuan dan berkata. Li Yuan mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Memang kedua anak inilah yang menyelamatkan saya. Saat itu, aku diserang oleh seekor binatang buas. Binatang buas itu adalah dewa tertinggi. Dalam dua serangan, aku terluka parah. Kemudian, saya cukup beruntung untuk lolos dan jatuh pingsan di tanah. Untungnya, mereka berdua menemuiku dan membantuku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh rasa terima kasih. Jadi begitu. Li Yuan mengangguk menyadari hal itu. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Li Feng dan Li He, dan berkata dengan marah, "Kalian pergi ke gunung tanpa izin lagi." Jejak kepanikan muncul di wajah Li He. Li Feng melirik Li He dan berkata kepada Li Yuan, "Paman Yuan, aku ingin pergi. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku." Menyalahkanmu. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Li Yuan melotot marah pada Li Feng. Li He memeluk lengan Li Yuan dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Paman Yuan, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Jangan marah. Kamu gadis kecil. Li Yuan mengetuk dahi Li He dan menatap Qin Feiyang. Yang. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bolehkah aku tahu namamu, saudaraku? Nama keluargaku Gao, Gao Xiaosan. Qin Fei Yang dengan santai memikirkan sebuah nama. Li Yuan tersenyum dan berkata, Jadi, itu saudara Gao. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hah. Qin Fei yang tercengang. Bukankah ini terlalu resmi? Itu hanya nama yang terlintas di benaknya dan dia sudah banyak mendengar tentangnya. Li He dan Li Feng tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengalaman. "Paman Yuan, apakah Anda mengenalnya? Apakah dia terkenal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya?" Namun, Li Feng dan Li He menanggapinya dengan serius dan menatap Li Yuan dengan rasa ingin tahu. Hal ini membuat Li Yuan agak tertekan. Dia tidak tahu kalau dia hanya bersikap sopan. Dia menatap Qin Fei Yang dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, Saudara Gao, tolong jangan menertawakanku. Tidak-tidak. Sebaliknya, saya justru mengagumi mereka. Bahkan setelah mencapai alam kuasa Divinity dan alam dewa perang, dia masih bisa begitu murni dan baik hati. Kata Qin Fei Yang. Kesederhanaan adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk. Sebenarnya, ini juga salah kami. Mereka dikurung di desa sejak mereka masih kecil. Kata Li Yuan. Mengapa demikian? Kin Fei Yang curiga. Anak muda harus keluar dan menjelajahi dunia. Jika mereka tinggal di desa dan tumbuh di bawah asuhan orang tua, mereka akan seperti bunga di rumah kaca. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, akan sulit bagi mereka untuk mencapai hal-hal besar. Hati manusia itu jahat. Li Yuan berpikir sejenak dan hanya mengucapkan empat kata ini. Qin Fei yang terdiam. Memang, dunia luar terlalu kejam. Setiap orang tua tidak ingin keturunannya mengambil risiko. Mungkin, Mungkin bukan hal buruk untuk menjalani kehidupan biasa seperti ini selama sisa hidup mereka. Baiklah kalau begitu, saudara Gao akan tinggal di desa dan beristirahat sejenak. Li Yuan tersenyum dan menatap Li Feng dan Li He, lalu berkata, Feng kecil, He kecil, kalian atur saja. Oke. Keduanya mengangguk. Terima kasih. Qin Fei Yang juga menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Li Yuan. Terima kasih kembali. Li Yuan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Li Feng mengulurkan tangannya dan berkata, "Senior, silakan." Oke. Qin Fei yang mengangguk dan mengikuti di belakang mereka berdua terbang menuju sebuah paviliun di tengah gunung. Paviliun itu memiliki total dua lantai. Bangunannya dihiasi dengan indah dan bergaya kuno. Ada sebuah taman di depan paviliun. Bunga-bunga indah bermekaran penuh. Di salah satu sisi taman, ada sebuah air terjun kecil. Airnya yang jernih mengalir deras, memercik kemana-mana. Mereka bertiga mendarat di taman satu demi satu. Li Feng berkata, "Senior, ini adalah tempat yang biasa digunakan kepala desa untuk menjamu tamu terhormat. Bagaimana kalau Anda tinggal di sini selama beberapa hari?" Qin Fei yang tertegun dan berkata, "Kalau begitu, bukankah aku tamu terhormat?" Dengan kultivasi dan kekuatanmu, selama kau tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, kau memang layak menjadi tamu terhormat di desa Cloud Mountain kami." Li Feng mengatakannya dengan sangat bijaksana karena takut membuat Qin Fei yang marah. "Kamu anak kecil," Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal buruk apapun pada desa Gunung Awanmu. Li Feng menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Senior, kamu sangat kuat, identitasmu pasti luar biasa. Li He menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Kekuatanku setara dengan paman Yuanmu. Bagaimana aku bisa dianggap kuat? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Li He berkata, tapi kau bahkan bisa membunuh Dewa Raja Sempurna Golden Falcon. Tidakkah kamu melihatnya juga? Bukan aku yang membunuhnya. Dia adalah lidasan dari desamu. Qin Fei yang tersenyum. Li He berkata, tapi jika kamu tidak melukainya, lidasan juga akan. Xiao He, sudah cukup. Senior terluka parah. Biarkan dia beristirahat dulu. Mengapa kamu banyak bertanya? Li Feng melotot ke arah Li He, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Senior, istirahatlah yang cukup. Kami akan datang menemuimu lain kali. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ayo pergi. Li Feng menarik Li He dan segera pergi. Cukup berhati-hati. Gumam Qin Fei Yang. Namun desa Gunung Awan ini sungguh tempat yang bagus. Li Dasan, aku tak sabar melihat ekspresimu saat kau melihatku di desamu. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia berjalan keluar dari taman dan duduk di bawah aliran air, membersihkan darah dari tubuhnya. Melihat aliran sungai berwarna merah. Qin Fei yang tidak dapat menahan perasaan beruntung. Untungnya, leluhur memberinya ramuan ajaib itu untuk menyembunyikan kekuatan garis keturunan. Kalau tidak, dia akan terkekang seperti saat dia memasuki wilayah utara. Nenek moyang, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Kau membawa semua orang pergi. Kenapa kau meninggalkanku sendiri? Apakah saya anggota keluarga Qin Anda? Qin Fei yang sangat tertekan. Dia berpikir bahwa dia benar-benar dapat bersatu kembali dengan leluhurnya setelah memasuki tanah suci kali ini. Tanpa diduga, leluhurnya tidak mempunyai rencana ini sama sekali. Sayang. Qin Fei Yang mendesah pelan. Ia mengubah posisinya dan berbaring di atas batu biru. Ia meletakkan kepalanya di atas tangannya dan menatap langit biru. Pikirannya melayang. Lingkungan yang elegan dan tenang serta aliran air yang dingin tampaknya mampu menghanyutkan segala kesulitannya. Perlahan-lahan. Dia berbaring di air dan tertidur. Matahari terbenam di barat. Orang-orang yang keluar dari desa Gunung Awan berangsur-angsur kembali. Semua orang tahu bahwa ada orang asing yang datang ke desa itu, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Desa di malam hari bahkan lebih damai. Cahaya bulan menyinari bagaikan tabir perak. Tada! Di jalan setapak pegunungan. Serangkaian langkah kaki ringan terdengar. Tidak lama setelah itu. Seorang pria parubaya berpakaian putih muncul di depan air terjun. Dia tidak bersuara dan diam-diam menatap Kin Fei Yang yang berbaring di air. Sangat nyaman. Tidak lama setelah itu. Kin Fei Yang terbangun. Rasa lelahnya hilang, dan luka-lukanya telah sembuh. Dia melakukan peregangan dan merasa sangat nyaman, tapi tiba-tiba dia menggigil. Lalu segera bangkit dan menatap lelaki setengah baya yang berdiri di pinggir jalan. Pria parubaya itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Pakaiannya yang putih bersih, dan ada senyum di wajahnya yang terkena cuaca. Auranya samar-samar terlihat, namun kinfe yang tahu bahwa orang ini benar-benar seorang dewa ilahi yang sempurna. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengganggu Anda, bukan?" Tidak. kinfe yang menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari air. Tubuhnya sedikit bergetar dan air di tubuhnya langsung menguap. Kemudian, dia menoleh ke arah lelaki parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, "Anda pasti ayah dari gadis kecil itu, kepala desa Cloud Mountain Village." "Itu aku. Saya Li Yuntai. Begitu aku kembali, aku mendengar bahwa ada tamu di desa Cloud Mountain, jadi aku datang untuk melihatnya. Jika saya mengganggu saudara Gao, mohon maafkan saya." Kata Li Yuntai. Dia ramah dan mudah didekati. Terima kasih kembali. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf karena memasuki desa tanpa izin dari Anda, Kepala Desa. Fei yang cepat melambaikan tangannya. Saudara Gao, Anda terlalu baik. Saudara Gao dibawa ke desa oleh putriku, jadi tentu saja kau adalah tamuku. Li Yuntai tersenyum dan berkata. Fei yang menatap kosong sejenak sebelum memuji, desa Gunung Awan ini benar-benar tempat yang bagus. Di sana terdapat bukit-bukit hijau dan air yang jernih, dan penduduknya sederhana dan jujur. Asalkan saudara Gao menyukainya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saudara Gao, jangan ragu untuk datang kepadaku. Kata Li Yuntai. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Li Yuntai berkata, jika saya boleh bertanya, dari mana saudara Gao berasal dan kemana Anda akan pergi? Mata Qin Fei yang berbinar. Inilah tujuan kunjungan Li Yuntai, untuk mengetahui latar belakangnya. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Aku punya teh yang enak. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil minum? Dia punya banyak hal untuk ditanyakan pada Li Yuntai. Tentu. Li Yuntai mengangguk dan tersenyum. Sejujurnya, Saudara Gao, saya tidak punya banyak hobi, tetapi saya suka minum teh, terutama teh yang enak. Sepertinya kita memiliki jiwa yang sama. Qin Fei Yang tersenyum. Keduanya memasuki taman. Ada sebuah pavilion di sudut taman. Keduanya berjalan memasuki pavilion dan duduk berhadapan. Qin Fei Yang segera mengeluarkan peralatan teh dan daun teh. Daun teh ini. Li Yuntai menatap daun teh dan matanya berbinar. Ini adalah daun teh yang diberikan wakil Master Pavilion kepada Qin Fei Yang. Itu adalah yang terbaik. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Aliran air bersih mengalir dari sungai kecil tak jauh dari sana. Tak ada setetes pun yang jatuh ke dalam teko. Kemudian, seberkas api muncul dari ujung jarinya dan teko itu segera mendidih. Kemudian, Qin Fei Yang mulai membuat teh. Kepala desa, cobalah. Setelah membuat teh, Qin Fei yang menuangkan cangkir dan mendorongnya di depan Li Yuntai. Jangan panggil aku kepala desa, itu terlalu jauh. Kakak Gao, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak. Setelah Li Yuntai selesai berbicara, dia tidak sabar untuk mengambil cangkir teh dan menghirupnya. Matanya langsung berbinar. Baunya harum sekali. Saya belum pernah melihat aroma teh seperti itu sebelumnya. Setelah berseru, Li Yuntai menaruh cangkir teh ke mulutnya dan menyeruputnya perlahan. Dia langsung mabuk dan tenggelam dalam dunia aroma teh. Kinfe yang tersenyum tipis dan juga mengambil cangkir teh untuk menyesapnya. Daun teh yang diberikan wakil master pavilion memang bagus, tapi sekarang dia lebih menyukai embun surgawi abadi. Bukan karena daun teh wakil master pavilion lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan menara surgawi abadi. Keduanya memiliki kelebihannya sendiri. Namun sangat disayangkan dia tidak memintanya pada nona surgawi abadi. 2342. Setelah sekian lama. Li Yuntai sadar kembali. Qin Fei Yang mendongak ke arah Li Yuntai dan tersenyum, Saudara Li, bagaimana? Itu mengesankan. Li Yuntai hanya mengucapkan dua kata ini, lalu mengambil inisiatif meraih teko dan mengisi cangkir. Dia sangat berhati-hati. Ekspresinya seolah-olah menumpahkan setetes saja adalah pemborosan karunia Tuhan. Qin Fei Yang berkata, Saudara Li, jika kamu menyukainya, aku bisa memberimu kendi teh ini. Hmm. Li Yuntai tertegun dan melirik toples teh di sebelah Qin Fei Yang. Teko teh itu terbuat dari batu giok terbaik. Besarnya sebesar kepalan tangan orang dewasa, putih bagaikan salju, tanpa cacat sedikit pun. Ada setengah toples teh di dalamnya. Li Yuntai menunjukkan sedikit keinginan di matanya, tetapi dia tidak segera menerimanya. Setelah minum teh, dia meletakkan cangkir teh dan menatap Qin Fei Yang. Karena dia tahu tidak ada makan siang gratis di dunia. Di samping itu, pria ini berasal dari latar belakang yang tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah dia datang ke desa Yunsan untuk tujuan tertentu? Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Saudara Li, jangan menatapku seperti itu. Aku sungguh tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin tahu sesuatu. Mata Li Yuntai berbinar dan dia tersenyum, kalau begitu mari kita kembali ke topik awal. Kamu dari mana dan kemana kamu akan pergi? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, sebuah pelampung, melayang kemana-mana. Li Yuntai tercengang. Dia menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan berkata, Saudara Gao, tampaknya Anda juga seorang pria yang punya cerita. Siapa yang tidak punya cerita di dunia? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia bertanya, tidak hanya saudara Li, apakah kamu mengenal seorang pria bernama Qin Batian? Qin Batian. Li Yuntai terkejut. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia bertanya, saudara Li, apakah Anda mengenalnya? Li Yuntai berkata, siapa yang tidak tahu nama Qin Batian di Tanah Suci? Benar-benar. Qin -benar. Fei Yang tampak terkejut. Kamu harus tahu bahwa Tanah Suci diperintah oleh para naga. Di mata para naga, manusia hanyalah semut hina. Kami telah diganggu oleh mereka selama bertahun-tahun. Lebih dari seribu tahun yang lalu, seorang pria tak tertandingi muncul entah dari mana dan secara terbuka menantang para naga. Pria ini adalah Qin Batian. Wajah Li Yuntai penuh kekaguman. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Qin Fei yang terkejut. Itu tidak benar. Saudara Gao, Qin Batian sangat terkenal. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenalnya? Li Yuntai menatap Qin Fei yang dengan curiga. Sejujurnya, Saudara Li, saya telah menjalani pelatihan tertutup selama beberapa ribu tahun terakhir, jadi saya tidak tahu apapun tentang kinbatian yang tiba-tiba muncul ini. Kata Kin Fei Yang. Jadi begitu. Itu benar. Bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti kami, wajar jika kami berkultivasi dalam pengasingan selama ribuan tahun. Bahkan pengasingan selama puluhan ribu tahun adalah kejadian umum. Dengan. Itu benar. Sebelum aku menjadi abadi, aku ingin menjadi abadi setiap hari. Tetapi ketika aku menjadi seorang abadi, aku menyadari bahwa alam selanjutnya lebih sulit untuk diolah. Contohnya, bahkan jika aku punya cukup batu jiwa, akan butuh waktu 7 hingga 8 ribu tahun bagiku untuk menjadi penguasa ilahi yang mendalam. Tanpa batu jiwa, aku khawatir aku tidak akan mampu menerobos dalam puluhan ribu tahun. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ya, batu jiwa adalah satu-satunya jalan pintas. Tetapi batu jiwa terlalu sulit didapat. Desa Cloud Mountain adalah desa yang sangat besar, tetapi kami hanya memiliki 10 garis jiwa level 9. Li Yuntai menghela nafas. Apa? Desa Pegunungan Awan punya 10 garis jiwa tingkat 9. Qin Fei yang tercengang. Seseorang harus tahu. Bahkan Paviliun Harta Karun dan Istana Sembilan Surga akan bertarung memperebutkan urat jiwa kelas 9 di wilayah utara. Tapi sekarang, ada 10 garis jiwa tingkat 9 di sebuah desa kecil. Apakah ini tanah suci? 10 garis jiwa tingkat 9 dapat menghasilkan 900 batu jiwa setiap tahun. Ada lebih dari 2000 keluarga di desa Cloud Mountain, jadi itu tidak cukup. Tapi yang paling menyebalkan adalah ras naga datang untuk memperburuk keadaan. Li Yuntai mengepalkan tangannya, matanya penuh dengan rasa jijik dan kebencian. Apa maksudmu dengan menambah hinaan atas luka? Qin Fei yang curiga. Cloud Mountain Village berada di bawah yurisdiksi Black Rock City. Dan penguasa kota Black Rock City adalah seorang manusia naga. Dia ingin semua desa dan kota di bawah yurisdiksi kota Black Rock menyerahkan batu jiwa ke mansion tuan kota setiap tahun. Jika kamu tidak bisa atau menolak menyerahkannya, kamu akan dibantai oleh naga. Kata Li Yuntai. Apa? Qin Fei yang terkejut. Jika Anda tidak bisa atau menolak menyerahkannya, Anda akan dibantai oleh naga. Itu terlalu tidak manusiawi. Tunggu. Naga bukan manusia, jadi wajar jika mereka bersikap tidak manusiawi. Tetapi perilaku seperti ini sudah keterlaluan. Ada lebih dari 2.000 rumah tangga di Cloud Mountain Village, dan totalnya sekitar 10.000 orang, tua dan muda. Artinya, kita harus menyerahkan setidaknya 100.000 batu jiwa setiap tahun. Saudara Gao, pikirkanlah. Desa Cloud Mountain memiliki 10 soul vein level 9, tetapi kita hanya dapat menghasilkan 900 soul stone setahun. 100.900. Berapa selisihnya? Jadi, pada dasarnya kami pergi mencari harta karun setiap hari dan menukarnya dengan batu jiwa. Li Yuntai menghela nafas. Kinfe yang berkata, "Kalau begitu, kamu benar-benar bekerja keras. Kita tidak punya pilihan selain bertahan hidup karena kekejaman para naga. Manusia di tanah suci pada dasarnya mendukung Kinbatian. Saya berharap suatu hari nanti dia benar-benar dapat menggulingkan kekuasaan naga dan memberi kami perlakuan yang adil." Kata Li Yuntai, "Kinfe yang bertanya, maksudmu semua manusia di tanah suci menghadapi situasi seperti itu? Tanah suci terlalu besar, tempat kita sekarang berada di utara tanah suci, hanya puncak gunung es." Tempat terjauh yang pernah saya kunjungi adalah Black Rock City. Jadi, saya benar-benar tidak tahu apakah manusia di tempat lain berada dalam situasi yang sama seperti di Cloud Mountain Village. Mungkin mereka menyerahkan lebih sedikit batu jiwa daripada kita, atau mungkin mereka menyerahkan lebih banyak. Kata Li Yuntai. Seratus ribu. Berdasarkan jumlah orang, masing-masing dari kalian harus menyerahkan sepuluh batu jiwa setiap tahun. Bagi orang biasa, ini memang bukan jumlah yang kecil. Qin Fei Yang mengangguk. Itu benar. Singkatnya, desa-desa di sekitar sini penuh dengan keluhan tentang naga. Namun, mereka tidak berani menyuarakan kemarahannya. Kecuali naga, tidak ada seorang pun yang mampu menyinggung mereka. Li Yuntai menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Naga. Qin Fei yang sedikit tercengang. Mengapa ada istana pembantai naga lainnya? Dia bertanya dengan curiga, siapakah istana pembantai naga ini? Sepertinya saudara Gao benar-benar tidak tahu apapun tentang Qin Batian. Istana Pembunuh Naga adalah kekuatan yang diciptakan Kin Batian untuk menghadapi ras Naga, dan Kin Batian disebut di Zun. Karena ini, kata Li Yuntai, jadi itulah yang terjadi. Kin Fei yang tiba-tiba mengerti, tampaknya leluhurnya baik-baik saja di Tanah Suci. Ada berapa banyak orang di Dragons di mana mereka berada? Kin Fei yang menatap Li Yuntai dengan rasa ingin tahu. Saya khawatir bukan hanya saya, tetapi sebagian besar orang di Tanah Suci tidak tahu berapa banyak orang di Klan Naga. Mengenai lokasi para naga, itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu. Namun tahun-tahun ini, ada sebuah pepatah di Tanah Suci. Kata Li Yuntai. Apa katanya? Qin Fei yang curiga. Li Yuntai berkata, naga memiliki empat kaisar, delapan kaisar, dan seratus delapan jenderal. Masing-masing orang ini memiliki kemampuan luar biasa. Mereka adalah pilar-pilar naga. Empat kaisar, delapan kaisar, seratus delapan jenderal. Qin Fei yang tercengang. Dia bertanya dengan curiga, apa maksudnya? Empat kaisar berarti empat di sun. Delapan kaisar berarti delapan kaisar ilahi. Seratus delapan jenderal berarti ada seratus delapan jenderal pertempuran. Kata Li Yuntai. Menurutmu, Qin Batian hanyalah salah satu dari empat kaisar istana pembantai naga? Qin Fei yang bertanya. Ya, Li Yuntai mengangguk. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, siapa tiga di sun lainnya? Mereka pasti luar biasa jika bisa sejajar dengan leluhurnya. Aku sudah tahu. Selain Kin Batian, ada seorang pria bernama Lu Zengyang. Konon katanya dia sama kuatnya dengan Kin Batian. Adapun dua di Zun lainnya, mereka tidak pernah muncul, jadi tidak ada yang tahu siapa mereka. Bahkan para naga pun tidak tahu siapa mereka, kata Li Yuntai. Bahkan para naga pun tidak tahu siapa mereka, Qin Fei yang tercengang. Betapa misteriusnya itu! Namun, dia tidak menyangka bahwa Lu Zeng Yang juga salah satu dari empat di Zun. Tampaknya leluhur keluarga Lu hidup sesuai dengan reputasinya. Dia benar-benar ingin melihat kekuatan empat kaisar, delapan kaisar, dan seratus delapan jenderal. Tunggu, pria berbaju besi hitam yang muncul di tepi pantai lima hari lalu sama kuatnya dengan pemimpin naga hitam. Apakah dia salah satu dari empat kaisar, delapan kaisar, dan seratus delapan jenderal itu agak menakutkan? Fei yang tersadar dan bertanya, "Karena naga begitu kuat dan kamu sangat membenci naga, mengapa kamu tidak bergabung dengan mereka?" Saya memang ingin, tetapi dengan kultivasi saya, saya rasa mereka tidak akan menganggap saya serius. Meskipun aku tidak tahu syarat apa yang dibutuhkan untuk bergabung dengan dragons, aku tahu bahwa organisasi misterius seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kau ikuti kapanpun kau mau. Lagi pula, ada risiko besar jika bergabung dengan dragons. Jika identitas Anda terbongkar, bukan hanya Anda yang akan menderita, Anda juga akan melibatkan keluarga dan teman-teman Anda. Karena itu. Orang-orang sepertiku yang tidak punya keberanian dan kekuatan, hanya bisa diam saja mendukung istana pembasmi naga dengan sepenuh jiwa. Kata Li Yuntai. Dapat dimengerti. Qin Fei yang mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba, dia berkata, Aku mendengar dari Xiao Feng dan Xiao He bahwa ada kaisar ilahi yang sempurna di desa Cloud Mountain selain kamu. Siapa namanya? Li Yuntai tersenyum dan berkata, Maksudmu Lidasan. Ya, 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 dia. Qin Fei yang mengangguk. Mereka pergi ke Black Rock City pagi ini dan mengatakan bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Li Yuntai bertanya. Tidak-tidak. Lagi pula, dia adalah satu dari dua kaisar ilahi yang sempurna di desa Cloud Mountain. Aku hanya penasaran. Qin Fei yang tersenyum dan berkata. Kakak Gao. Ada beberapa hal yang tidak boleh aku ceritakan kepadamu karena ini adalah masalah pribadi desa Cloud Mountain. Tetapi karena kamu dibawa ke desa ini oleh putriku, maka akulah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Li Yuntai ragu-ragu sejenak. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan serius. 2343 Qin Fei Yang tertegun dan berkata, Saudara Li, ada apa? Dilihat dari percakapan kita tadi, sepertinya kamu bukan orang yang punya motif tersembunyi. Mulai sekarang, tidak peduli berapa lama kamu tinggal di desa Yunsan, aku tidak akan keberatan. Tetapi kamu harus berhati-hati terhadap lidasan. Terutama tas Kiankun dan cincin Kiankun milikmu. Simpan baik-baik. Sekalipun kamu punya sesuatu yang penting, kamu tidak boleh memberitahunya," kata Li Yuntai. "Apa maksudmu?" Qin Fei yang penasaran. "Orang ini licik, kejam, dan tak kenal ampun. Selain itu, dia hanya mencari keuntungan. Jika kamu menyinggung perasaannya atau dia menginginkan harta milikmu, aku khawatir bahkan aku tidak dapat menolongmu," kata Li Yuntai. "Oh, itu saja." Qin Fei yang tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. "Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Li. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan." Baiklah, kalau begitu saya akan kembali beristirahat. Li Yuntai menghabiskan cangkir teh terakhir dan bangkit sambil tersenyum. Namun, matanya terpaku pada teko teh di sebelah Qin Fei yang seolah dia benar-benar menginginkannya, tetapi terlalu malu untuk bertanya, "Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa, kemudian dia mengambil teko dan berdiri untuk meletakkannya di tangan Li Yuntai. Kakak gao ini, Li Yuntai sedikit ragu apakah dia benar-benar akan memberikannya padanya." Saudara Li, saya bilang saya akan memberikannya kepada Anda, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Anda harus menerimanya. Kata Qin Fei Yang. Li Yuntai memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Saya akan berkultivasi dalam pengasingan, jadi saya akan tinggal di desa Yunshan untuk sementara waktu. Ambillah setengah teko teh ini sebagai biaya akomodasi saya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Oke. Karena saudara Gao begitu baik, saya akan menerimanya. Selamat beristirahat, saudara Gao. Aku tidak akan mengganggumu. Li Yuntai berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang berkata, aku tidak akan mengantarmu. Jaga dirimu. Tidak perlu, tidak perlu. Li Yuntai melambaikan tangannya dan pergi dengan teko di tangannya. Setelah mengantar Li Yuntai pergi, Qin Fei yang menarik pandangannya dan berjalan keluar pavilion, menatap bulan purnama di langit. Istana Pembunuh Naga. Empat Kaisar dan Delapan Penguasa. Ini menjadi semakin menarik. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seulas senyum muncul di wajahnya. Dia kemudian berbalik dan memasuki paviliun. Tata letak lotengnya sangat sederhana. Memasuki pintu, ada ruang tamu dengan meja kopi kayu dan tiga kursi yang tertata rapi. Di sudut, ada beberapa tanaman pot. Ada dua ruangan kecil di ruang tamu. Adapun lantai kedua. Totalnya ada tiga ruangan. Ada ruang belajar, kamar tidur, dan ruang budidaya. Di luar kamar tidur ada balkon, menghadap gunung di depan. Berdiri di sini, seluruh desa dapat terlihat sekilas. Semakin Qin Fei Yang memandang tempat ini, semakin dia menyukainya. Dia juga serius dalam berkultivasi dalam pengasingan. Karena saat itu dia tidak mempunyai kegiatan apapun dan leluhurnya pun tidak memberikan misi apapun kepadanya. Adapun naga. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menggoyahkannya. Oleh karena itu, daripada berlarian tanpa tujuan, lebih baik berhenti dan berkultivasi untuk beberapa waktu. Ketika Qin Fei Yang memasuki istana, dia memberitahu serigala bermata putih dan teratai api tentang ide ini. Teratai api dan serigala bermata putih juga sangat setuju. Malam itu berlalu dengan damai. Keesokan paginya, seorang pria muda dan seorang wanita muda berlari ke depan loteng. Itu Li Feng dan Li He. Li He melihat sekelilingnya dan tidak melihat Qin Fei Yang, jadi dia hendak memanggil. Li Feng buru-buru menarik Li He dan mengerutkan kening. Xiao He, menurutku ini masih tidak baik. Tidak apa-apa. Senior Gao sangat santai. Dia pasti akan membantu kita. Kata Li He. Tetapi, Li Feng ragu-ragu. Mereka baru saling kenal kurang dari sehari. Bagaimana mungkin dia meminta bantuan? Tuan Gao. Li He berbicara. Mendesah. Li Feng ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia menghela napas tak berdaya dan menatap loteng dengan cemas. Segera. Pintunya terbuka. Qin Fei Yang berjalan perlahan keluar dan menatap mereka berdua sambil tersenyum. Selamat pagi. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama satu malam, kultivasinya telah meningkat pesat ditambah dengan lingkungan di sini, ia secara alami dalam suasana hati yang baik. "Salam, senior Gao." Li Feng buru-buru membungkuk. "Jangan terlalu formal. Jangan panggil aku senior lagi. Aku tidak setua itu. Panggil saja aku Kakak Gao." Qin Fei yang tersenyum. "Ini." Li Feng ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, Saudara Gao. Apa yang salah? Mengapa kamu datang menemuiku pagi-pagi sekali? Apakah ada yang salah?" Qin Fei yang memandang mereka berdua dan bertanya, Li He hendak berbicara ketika Li Feng buru-buru menghentikannya. Tidak apa-apa, kami datang hanya untuk bertanya kepada saudara Gao apakah Anda terbiasa tinggal di sini. Qin Fei yang melirik Li He dan tersenyum. Tempat ini sangat bagus. Tentu saja aku sudah terbiasa dengan tempat ini. Baguslah kalau kamu sudah terbiasa. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Li Feng menarik Li He dan bersiap untuk pergi. Aku tidak pergi. Li He menepis Li Feng dan berlari ke arah Qin Fei yang sambil tertawa kecil. Saudara Gao, apakah kamu bebas sekarang? Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Li He menatap Qin Fei Yang penuh harap dan bertanya, kalau begitu, bisakah kamu menemani kami ke suatu tempat? Xiao Hei, Li Feng mengomel, tidak apa-apa. Qin -apa. Fei Yang melambaikan tangannya ke arah Li Feng, menatap Li He dan bertanya sambil tersenyum, kita mau ke mana? Li He berkata, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Baiklah, pokoknya, aku tidak ada kerjaan. Qin Fei Yang mengangguk. Lihat, aku tahu kakak Gao bukan orang yang sedingin itu. Li He langsung menatap Li Feng dengan bangga. Li Feng tersenyum pahit. Qin Fei yang tersenyum dan menatap mereka berdua. Kalau begitu, ayo kita pergi. Li He menunjuk ke arah timur desa dan berkata, Saudara Gao, Anda cepat sekali. Bawa kami ke sana. Oke. Okay. Qin Fei yang mengangguk. Dia melambaikan tangannya, menggulung mereka berdua, dan terbang ke selatan desa seperti kilatan petir. Namun Qin Fei yang tidak mengetahui hal itu. Pada saat ini, di balkon loteng di tengah gunung, dua pria parubaya telah mengawasinya. Kedua pria tersebut adalah Li Yuan dan Li Yuntai. Kakak Yuntai, apakah kau hanya akan melihatnya pergi bersama Xiao Feng dan Xiao Hei? Li Yuan menatap Li Yuntai dengan cemas dan bertanya. Li Yuntai berkata dengan tidak senang, kedua anak ini memang sedikit nakal. Saudara Yuntai, sekarang bukan saatnya menyalahkan mereka. Gao Xiao San ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Bagaimana jika dia memiliki motif tersembunyi untuk desa kita? Kita harus berhati-hati," kata Li Yuan. "Desa pegunungan awan kita miskin dan kosong. Apa yang mungkin diinginkannya?" "Jangan khawatir. Saya pergi untuk menyelidikinya tadi malam. Dia tampaknya bukan orang jahat." Li Yuntai tersenyum. "Anda mungkin mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa memahami sifat aslinya." Li Yuan berseru. Li Yuntai menatap Li Yuan dan merenung sejenak. Ia mengangguk dan berkata, "Itu masuk akal. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk mengawasinya." Maksudmu kau benar-benar akan menahannya di desa? Dia juga saudaraku. Kita harus menyingkirkan orang-orang dengan latar belakang tidak dikenal seperti dia sesegera mungkin. Apa yang kamu pikirkan? Li Yuan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Jangan terlalu gugup. Waktu yang akan menjawabnya, mari kita amati dia sebentar. Li Yuntai berkata dan terbang ke udara. Kemana kamu pergi? Li Yuan menatapnya dengan curiga. Li Yuntai berkata, ke gunung tujuh burung lagi. Lagi, Li Yuan terkejut dan berkata tergesa-gesa, bukankah kamu sudah cukup terluka di Gunung Tujuh Burung? Aku harus pergi meskipun itu berbahaya. Selama kita bisa mendapatkan harta karun itu, kita tidak perlu khawatir untuk menyerahkan batu jiwa selama lima tahun ke depan. Kata Li Yuntai. Li Yuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Li Yuntai, aku akan pergi bersamamu. Tidak dibutuhkan. Li Yuntai melambaikan tangannya dan berkata, kamu urus saja desa ini. Tidak, Aku tidak bisa tenang kalau kamu sendirian. Kata Li Yuan. Anda. Li Yuntai menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, satu orang lagi berarti satu orang lagi yang membantu. Tapi ingat, jangan impulsif. Apakah saya tipe orang yang impulsif? Li Yuan melotot padanya dengan ketidakpuasan. Li Yuntai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keduanya segera terbang ke langit dan terbang menuju pegunungan di barat. Di timur. Pegunungannya bergelombang dan tak berbatas. Qin Fei yang membawa Li Feng dan Li Yuntai dan terbang di atas pegunungan secepat kilat. Li Feng tiba-tiba menatap Qin Fei yang dan berkata dengan iri, Saudara Gao, andai saja aku bisa memiliki kekuatanmu. Qin Fei yang tertegun dan berkata, Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu menginginkan kekuatan? Saya ingin keluar dan melindungi desa awan. Aku juga mau berbicara tentang ini. Kata-kata Li Feng tiba-tiba terhenti. Qin Fei yang menoleh menatap Li Feng dengan curiga. Dia mendapati wajah Li Feng saat ini bukan hanya marah tetapi juga takut. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin mengatakan naga tetapi tidak berani?" "Bagaimana Anda tahu?" Li Feng terkejut. "Saya pikir." Qin Fei yang tersenyum sedikit. "Naga, bajingan ini, terlalu sering menindas manusia. Mereka tidak hanya datang setiap tahun untuk merampas batu jiwa, tetapi mereka juga sering menindas orang. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai manusia." Li Feng mendengus dingin. Qin Fei yang berkata, jadi kamu ingin menghancurkan naga? Ya. Li Feng mengangguk. Tapi kemudian. Dia menundukkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan putus asa, sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan itu. Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Sama sepertiku, saat aku berada di level kultivasi sepertimu, musuh yang kuhadapi juga sangat kuat, tapi sekarang mereka semua berada di bawah kakiku satu persatu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Mata Li Feng berbinar dan berkata, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, bagaimana kau melakukannya? Empat kata, keberanian, kepercayaan diri. Selama Anda memiliki keberanian dan keyakinan, tidak ada hal di dunia ini yang tidak dapat dilakukan. Kata Qin Fei Yang. Keberanian, kepercayaan diri. Li Feng bergumam, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas ajaranmu, saudara Gao. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu, menoleh menatap Li Feng, dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa naga tidak hanya merampas batu jiwa, tetapi juga menindas orang dan wanita. Ya, Li Feng mengangguk. Kemudian, dia melirik Li He yang ada di sampingnya dan mengirimkan transmisi suara, naga yang menindas orang dan wanita bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu atau dua hari. Karena itulah kepala desa tidak pernah mengizinkan Xiao He meninggalkan desa. Qin Fei yang menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Saat itu di wilayah utara, Ketika para naga turun, mereka memiliki motif tersembunyi terhadap saudara perempuan Sangguan. Dan naga api itu pun meneteskan air liur pada teratai api. Dan sekarang, hal serupa juga terjadi di prefektur Ilahi. Tampaknya orang-orang dari naga ini mempunyai ketertarikan khusus pada wanita manusia. 2344. Gunung dan sungai naik turun tanpa henti. Di pegunungan, binatang buas berkeliaran. Bahkan binatang yang paling lemah pun adalah panglima perang hampir mustahil untuk menemukannya di bawah alam dewa semu. Namun, di bawah pencegahan Qin Fei Yang, tidak ada binatang buas yang berani melompat keluar dan menghalangi jalan. Namun, Qin Fei Yang sedikit bingung. Dia menatap Li He dan Li Feng dan bertanya, apakah binatang terlemah di tanah suci semuanya adalah panglima perang? Tidak-tidak. Li Feng cepat melambaikan tangannya. Lalu mengapa kita belum pernah bertemu satu pun binatang buas di bawah level panglima perang? Qin Fei Yang curiga. Li Feng berkata, karena binatang buas di sekitar desa kita umumnya lebih kuat. Li He bertanya, "Saudara Gao, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi setengah bulan yang lalu?" Setengah bulan yang lalu? Qin Fei yang tercengang. "Setengah bulan yang lalu? Bukankah saat dia memasuki tanah suci dan bertarung dengan para naga?" "Setengah bulan yang lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada fluktuasi pertempuran yang mengerikan dari laut utara. Itu adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah saya lihat seumur hidup saya." Dimanapun fluktuasi pertempuran berlangsung, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kami juga sangat takut saat itu, dan seluruh desa sudah siap untuk melarikan diri. Tetapi ketika gejolak pertempuran hampir mencapai sekitar desa Gunung Awan, yakni gunung tempat kita bertemu mulai berangsur-angsur tenang. Desa Cloud Mountain akhirnya terhindar dari bencana. Setelah itu, fluktuasi pertempuran tidak pernah muncul lagi. Li Feng tidak bisa menahan gemetar saat berbicara. Matanya penuh ketakutan. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata, dengan kata lain, semua orang dan binatang di bawah level panglima perang tewas dalam bencana itu. Ya, dari desa pegunungan awan kita hingga laut utara, aku tidak tahu berapa banyak desa, manusia, dan binatang buas yang ada. Dan hanya setengah bulan yang lalu, semuanya meninggal secara tragis. Sampai saat ini, semua orang masih membicarakan apa yang terjadi di laut utara. Kata Li Feng. Qin Fei Yang bertanya, Apakah ada orang yang pergi ke Laut Utara untuk memeriksanya? Siapa yang berani pergi? Fluktuasi yang sangat mengerikan, pasti ada kekuatan yang tak tertandingi atau binatang buas yang mengerikan yang sedang bertarung. Jika kita tidak sengaja bertemu mereka, bukankah itu akan menjadi jalan buntu? Kata Li Feng. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Li Feng berkata, karena bencana itu, wilayah dari desa Gunung Awan kita hingga Laut Utara telah menjadi zona terlarang di utara. Qin Fei yang mendesah diam-diam. Dia tidak bermaksud melibatkan orang-orang tak bersalah ini, tetapi seringkali, dia tidak berwenang mengambil keputusan. Ini adalah perang. Itu kejam dan tak kenal ampun. Tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan bertanya sambil tersenyum, kemana kalian pergi? Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Li He tertawa kecil, ada sedikit harapan dan hasrat di matanya yang besar dan cerah. Qin Fei Yang melihat ini tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekitar satu jam berlalu, di hadapannya tampak jajaran gunung yang bentuknya menyerupai ular piton raksasa yang menjulang hingga ke awan. Tepat pada saat ini, Li He segera menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Gao, berhenti. Qin Fei Yang menginjak rem dan menghentikan mereka berdua di kehampaan. Li He menunjuk ke arah punggung gunung dan berkata, Saudara Gao, kesanalah kita akan pergi. Qin Fei Yang terkejut, dia mengangkat kepalanya dan mengamati punggung gunung. Pegunungan itu membentang ratusan mil panjangnya dan naik turun. Pegunungan itu penuh dengan tumbuhan dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Lebih-lebih lagi, di suatu tempat di punggung gunung, ia pun merasakan kekuatan dahsyat dari seorang dewa ilahi yang sempurna. Tunggu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengamati kehampaan dengan sedikit kecurigaan di matanya. Dia merasakan bahwa ki esensi di sini sangat kaya. Ada urat kristal tingkat sembilan di bawah punggung gunung, tetapi urat itu dihuni oleh binatang buas. Saudara Gao, kamu sangat kuat. Bisakah kamu membantu kami mengusirnya? Li He mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Matanya penuh dengan permohonan. Vena Kristal Tingkat 9 Qin Fei Yang tercengang. Tidak heran esenski di sini begitu kaya. Ternyata ada urat kristal yang tersembunyi di sini. Ketika dia sadar kembali, Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan bertanya, bagaimana kalian tahu ada urat kristal di sini? Ayahku menemukannya. Tetapi karena di sini terdapat begitu banyak binatang buas dan di sana ada Raja Binatang Dewa Sempurna, ayahku jadi tidak berdaya. Itulah sebabnya aku berpikir untuk meminta bantuanmu pagi ini. Ayah saya telah bekerja keras untuk desa. Ini sungguh tidak mudah. Saya ingin membantunya, tetapi saya tidak cukup mampu. Kakak Gao, tolong bantu aku, ya. Li He menatap Qin Fei Yang dengan wajah memohon. Saudara Gao, permintaan Xiao He memang terlalu tiba-tiba, tetapi dia juga menginginkan kebaikan desa. Saya juga mohon bantuan Anda. Li Feng memandang Li He dan Qin Fei Yang, membungkuk dan memohon. Tunggu, Qin Fei yang buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka berdua dan mengerutkan kening. Bukankah kalian terlalu naif? Keduanya saling berpandangan. Apa maksudnya? Urat kristal tingkat sembilan sudah merupakan harta karun yang langka. Apakah kau tidak pernah menyangka bahwa aku akan tergoda oleh kekayaanmu, membunuhmu, dan menelan urat kristal ini? Kata Qin Fei Yang. Jadi itu sebabnya. Mereka berdua tiba-tiba mengerti. Li He tersenyum polos dan berkata, Saudara Gao, kamu orang baik. Kamu tidak akan. Kin Fe Yang marah dan ingin tertawa. Sudah berapa lama mereka saling kenal? Dia benar-benar menegaskan bahwa dia orang baik. Kepolosan ini terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, wajah Kin Fe Yang menjadi gelap. Dia menatap mereka berdua dan berkata, "Sekarang kalian berdua pasang telinga kalian dan dengarkan baik-baik." Keduanya mengangguk dan menatap Kin Fe Yang dalam diam. "Mulai sekarang, siapapun yang kau temui." betapapun santainya mereka, janganlah kau mudah percaya kepada mereka. Karena hati manusia sangat rumit. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Mengerti. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih atas ajaranmu, Saudara Gao. Saya mengerti. Li Feng mengangguk dengan berat. Bagaimana denganmu? Qin Fei Yang menatap Li He. Ya. Li He juga mengangguk. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Demi melindungi putrinya, Li Yuntai telah membiarkannya tinggal di desa. Tetapi dia tidak tahu bahwa hal itu juga merugikannya. Jika dia ingin bertahan hidup di lingkungan saat ini, dia harus belajar mandiri. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya seumur hidup. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi dunia yang kejam ini. Fiu. Qin Fei Yang menghela napas panjang dan berkata, kalian berdua tetaplah di sini. Keduanya mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan penghalang ilahi muncul untuk melindungi mereka berdua. Mengikuti dengan saksama. Dia berbalik dan terbang menuju punggung gunung. Apakah saudara Gao akan baik-baik saja? Melihat punggung Qin Fei Yang, Li Feng tidak bisa menahan rasa khawatir. Jangan khawatir. Bahkan elang emas itu adalah lawan saudara Gao. Dia pasti akan baik-baik saja. Li He sangat percaya pada Qin Fei Yang. Segera. Qin Fei Yang terbang di atas punggung gunung. Aura binatang buas itu pun tampak lebih kentara. Selain binatang buas Tuan Dewa Sempurna, ada lebih dari selusin binatang buas Tuan Dewa Sempurna. Ada ratusan binatang buas dari tahap kesuksesan besar, kesuksesan kecil, dan tuan dewa awal. Memang, kelompok binatang buas yang begitu menakutkan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh desa Cloud Mountain. Namun, bagi Qin Fei Yang itu sama sekali bukan apa-apa. Aku akan mengambil urat-urat kristal itu ke sini. Kalau kau tidak mau mati, pergilah sekarang. Suaranya bagaikan lonceng bergema di angkasa. Sangat sombong, Li Feng tercengang. Awalnya dia mengira Qin Fei Yang mungkin akan menyusun rencana tetapi dia tidak menyangka rencananya akan begitu langsung dan brutal. Melihat sosok yang mendominasi itu, mata Li He penuh dengan bintang. Ledakan. Disertai suara ledakan keras, seekor ular piton hitam raksasa terbang tinggi ke angkasa. Tubuhnya panjangnya lebih dari seratus kaki. Tubuhnya ditutupi sisik ular. Dua pupil besar menatap Qin Fei Yang, memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Qin Fei Yang menatap ular piton hitam itu dan berkata dengan ringan, Aku tidak ingin menyakitimu. Jangan memaksaku untuk bertindak. Silakan pergi dengan inisiatifmu sendiri. Lancang. Menurutmu di mana tempat ini? Dalam radius puluhan ribu mil, tidak pernah ada manusia yang berani memprovokasi kaisar ini. Ular piton hitam itu sangat marah. 3. 2. Qin yang menutup telinga padanya saat dia menghitung kata demi kata. Benar-benar mencari kematian. Keluarlah dan bunuh kaisar ini. Saat auman ular piton hitam itu mendarat, sejumlah besar binatang buas bangkit ke udara dari punggung gunung di bawah. Sebesar gunung dan sekecil batu, ada berbagai macam binatang buas. Mereka berdesakan rapat, dan aura ganas mereka menyelimuti semua arah. Meskipun Li He dan Li He dilindungi oleh pesona Qin Fei Yang, pada saat ini, melihat gelombang binatang seperti binatang, kulit kepala mereka tidak bisa menahan rasa geli. Begitu ratusan binatang buas muncul, mereka memamerkan taringnya dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas. Dia sudah berusaha keras mengendalikan niat membunuhnya. Ini karena dia benar-benar tidak ingin menjadi orang yang berdarah dingin. Tetapi binatang buas itu tidak memberinya kesempatan. Binatang buas dari prefektur ilahi itu seperti naga. Mereka melihat manusia sebagai rumput liar, semut, dan makanan. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhmu. Mereka bahkan akan memakanmu hidup-hidup. Dentang. Saat dia melambaikan tangannya, 80 bayangan pedang muncul entah dari mana, ujung-ujungnya yang tajam menghancurkan dunia. Mengaum. Hanya dalam sekejap, Binatang-binatang buas yang berada di bawah tingkat dewa ilahi sempurna semuanya berteriak ketika darah mereka berceceran di langit. Brengsek. Ular piton hitam itu sangat marah. Ia secara pribadi memimpin belasan binatang buas dewa-dewa sempurna untuk menyerang Kin yang. Lebih jauh lagi, ular piton hitam itu juga memiliki mantra dewa yang sempurna. Bahkan telah mengaktifkan jiwa pertarungannya. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Kalau saja itu adalah dewa-dewi kecil lainnya, pasti mereka sudah mati. Namun Kin yang tidak takut. Ledakan suatu kekuatan aneh dan tak terduga meraung keluar dari tubuhnya, dan menyerbu ke arah ular piton hitam itu bagaikan air pasang. Mata ular piton hitam itu penuh dengan penghinaan, tetapi ketika ia tenggelam oleh kekuatan tak kasat mata, ia tiba-tiba panik karena ia menyadari bahwa kekuatan ini dapat mengabaikan semua pertahanan dan langsung menuju lautan kesadarannya. Momen berikutnya, ular piton hitam besar itu meraung, dan tubuhnya yang besar jatuh tak berdaya ke tanah di balik itu. Para binatang buas dewa ilahi sempurna merasa ngeri saat melihat hal ini. Teknik macam apa ini? Mereka bahkan tidak dapat menemukan goresan sedikitpun di sana. Langsung, mereka tidak berani terus maju. Mereka berhenti di kehampaan dan gemetar. Enyah! Teriak Qin Fei Yang. Ya, ya, ya. Belasan binatang buas itu mengangguk, lalu berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Kin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan menyapu ke arah punggung gunung di bawah. Wah! Ular piton hitam itu jatuh dan menghancurkan sebagian punggung gunung hingga berkeping-keping. Para binatang buas yang lebih lemah yang masih bersembunyi di pegunungan semuanya melarikan diri ketika mereka melihat pemandangan ini. Dalam waktu kurang dari 10 napas, daerah dalam radius 10.000 mil menjadi sunyi senyap, bahkan seekor nyamuk pun tidak terlihat. 2345. Sangat kuat. Binatang buas dewa-dewa kesempurnaan agung langsung terbunuh seketika. Li He dan Li Feng tercengang. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari apa yang mereka lihat kemarin. Fei yang tidak menggunakannya, apa yang dia gunakan sebelumnya adalah teknik penghancuran jiwa. Teknik penghancuran jiwa adalah seni ilahi tingkat legendaris. Teknik ini mengabaikan semua pertahanan dan langsung memusnahkan jiwa ilahi. Ini adalah teknik pembunuhan yang sangat mengerikan, cukup untuk mengancam makhluk apapun di alam yang sama. Rasa keilahian muncul dan tercurah ke punggung gunung di bawah. Langsung mata Kinfe yang berbinar, ledakan. Dengan lambaian tangannya, punggung gunung itu hancur. Sebuah urat kristal besar dengan cepat keluar dari tanah dan muncul di depan mata Qin Fei Yang. Urat kristal itu panjangnya bisa lebih dari seratus kaki. Seluruh tubuhnya seputih giok, bening dan berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah urat kristal. Qin Fei Yang bergumam. Dia pernah melihat urat roh sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya dia melihat urat kristal. Kelihatannya seperti naga putih. Kepadatan energi esensinya hampir padat. Qin Fei yang berdiri di depan urat kristal itu seolah-olah dia berdiri di lautan energi esensi. Pori-pori di sekujur tubuhnya tanpa sadar terbuka dan secara aktif menyerapnya. Vena kristal tingkat ke-9, energi esensinya sangat padat, bagaimana dengan urat kristal tingkat dewa? Qin Fei yang bergumam. Hatinya tak kuasa menahan rasa panas. Ia harus mendapatkan beberapa urat kristal tingkat dewa untuk pergi ke dunia kura-kura hitam. Tidak. Bagaimana mungkin beberapa saja sudah cukup. Setidaknya ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu di antaranya. Pada saat itu, bahkan jika tidak ada batu jiwa, kecepatan kultivasinya akan cepat. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Qin yang melambaikan tangannya lagi. Kristal-kristal ilahi yang berkilau dan tembus cahaya menyembur keluar dari tanah yang hancur. Kristal-kristal suci ini diproduksi oleh urat kristal tingkat ke-9 ini. Ada puluhan juta. Jelas sekali. Urat kristal tingkat ke-9 ini telah ada selama bertahun-tahun. Karena produksi tahunan urat kristal sangat rendah. Mengenai jumlah spesifiknya, Qin Fei Yang belum tahu. Puluhan juta kristal dewa, Qin Fei Yang secara alami memasukkannya ke dalam sakunya. Mengenai urat kristal, dia juga sedikit tergoda. Tetapi ketika dia melihat tatapan mata Li He dan Li He yang penuh semangat, dia tidak tahan lagi. Lebih baik memberikannya kepada mereka. Dia tidak bisa merusak kesan baiknya hanya karena urat kristal tingkat sembilan belaka. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Dewa Qin Fei yang melonjak keluar, menyapu urat kristal dan melemparkannya ke arah keduanya. Tapi tiba-tiba, ia berhenti lagi dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah punggung gunung. Jejak kebingungan merayapi matanya. Saat dia mengamati area itu dengan persepsi ilahinya, dia tampaknya telah melihat sesuatu yang lain. Kehendak ilahiyahnya muncul kembali dan menyatu dengan punggung gunung di bawahnya. Seperti yang diharapkan. Qin Fei yang bergumam, ia meraih udara, dan cahaya kuning tanah segera menerobos tanah dan mendarat di tangannya. Bentuknya seperti buah, ukurannya sebesar kepalan tangan dan berwarna kuning. Ada banyak akar di atasnya, namun bentuknya sangat aneh, tampak seperti anak kecil yang gemuk. Dia bahkan bisa melihat garis hidung, mata, dan mulut. Itu sangat nyata. Mata Kinfe yang berbinar, dia belum pernah melihat benda ini sebelumnya, tetapi dia tampaknya punya kesan tentang benda itu. Situasi ini pastinya karena kitab suci alkimia. Memikirkan hal ini, Kinfe yang segera mengirim pesan rahasia kepada teratai api di istana. Apa yang sedang dilakukan saudara gao? Li He dan Li Feng berdiri di dalam penghalang dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Karena punggung Qin Fei Yang menghadap mereka, mereka tidak melihat benda di tangan Qin Fei Yang. Mereka hanya tahu bahwa ada benda lain yang terbang keluar dari tanah. Qin Dage, kali ini kau menemukan harta karun. Segera. Suara teratai api terdengar dalam pikiran Qin Fei Yang dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Beritahu saya. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia juga menjadi tidak sabar. Benda ini adalah ginseng yang luar biasa. Nama lengkapnya adalah Mother Earth Chaos Divine Ginseng. Ginseng ini lahir setelah menyerap ki bumi dan ki esensi selama 10.000 tahun. Ginseng ilahi kekacauan ibu pertiwi mengandung ki esensi yang sangat agung. Ini adalah bahan utama untuk memurnikan pil ilahi kekacauan. Kata teratai api. Tidak heran aku punya kesan seperti itu. Qin Fei yang bergumam. Kita baru berada di tanah suci selama setengah bulan, dan kita sudah menemukan pohon suci nirvana dan ginseng suci kekacauan ibu pertiwi. Tanah suci ini memang penuh dengan harta karun. Teratai Api tersenyum. "Ya," Qin Fei yang menjawab. "Namun, dia harus berterima kasih kepada Li Feng dan Li He. Kalau bukan karena kedua anak kecil ini yang membawanya ke sini, dia tidak akan menemukan ginseng suci ini sama sekali." "Kalau begitu, simpanlah dengan baik." Qin Fei yang berbisik dan mengirim ginseng suci ke Kastil Kuno. Kemudian, dia mengambil urat kristal dan terbang ke penghalang. Dengan lambaian tangannya, penghalang itu segera menghilang. "Kakak Gao, kamu hebat sekali." Li He segera berlari ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan penuh semangat. Matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Rasanya seperti melihat berhala. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kita akan kembali sekarang atau bagaimana? Kami akan segera kembali. Saat semua orang melihat kami membawa kembali urat kristal ini, mereka akan tercengang. Li He berkata dengan bersemangat. Li Feng juga sangat bersemangat. Dia bertanya, Saudara Gao, benda apa yang terbang keluar belakangan itu? Ramuan obat. Kebetulan saja aku membutuhkannya untuk alkimia. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu juga seorang alkemis. Li Feng menatap Qin Fei Yang dengan heran. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Li Feng segera bertanya, lalu, berapa tingkat kekuatan spiritualmu? Bisakah kau mengajariku alkimia? Kamu juga memiliki kekuatan spiritual. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Kekuatan spiritualku sangat rendah. Baru level 15. Li Feng menundukkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Hah. Qin Fei yang tercengang. Kekuatan spiritual level 15 rendah. Seseorang harus tahu. Kekuatan spiritual level 15 di Qin besar dan benua yang terlupakan merupakan seorang jenius yang akan diperebutkan oleh semua kekuatan. Tanah suci ini memang berbeda. Tidak peduli apa itu, tidak dapat dilihat dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Aku hanya seorang alkemis biasa. Kekuatan spiritualku bahkan lebih rendah darimu, jadi aku tidak bisa mengajarimu apapun. Qin Fei yang tertawa. Mengajar orang adalah hal yang paling merepotkan. Dia tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri. Mendengar ini, Li Feng tidak bisa menahan perasaan kecewa di matanya. Namun, dia segera menurunkannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ular piton hitam itu dan bertanya, Saudara Gao, bolehkah saya membawanya kembali juga? Mengapa kamu ingin membawanya kembali? Qin Fei yang bingung. Seekor binatang Dewa Raja Sempurna dapat dijual dengan sejumlah besar kristal ilahi di Paviliun Harta Karun di Kota Batu Hitam. Pavilion Harta Karun. Gumam Kin Fei Yang. Dia bertanya-tanya apakah Pavilion Harta Karun di Tanah Suci akan menjaganya seperti Pavilion Harta Karun di empat wilayah utama. Meskipun Pavilion Harta Karun juga berada di bawah kekuasaan Naga dan mampu menyebar ke seluruh dunia kuno, pengaruhnya jelas tidak lemah. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan Pavilion Harta Karun akan sangat membantu baginya. Apakah itu tidak apa-apa, Kakak Gao? Li Feng bertanya lagi. Kin Fei Yang kembali sadar dan tersenyum. Kenapa tidak? Oke. Okay. Li Feng menukik ke bawah, membawa ular piton hitam, dan kembali ke desa. Lebih dari setengah jam berlalu. Mereka bertiga akhirnya kembali ke desa. Tanpa keraguan. Begitu mereka memasuki desa itu, hal itu menimbulkan sensasi besar. Ini, ini, ini. Ini adalah urat kristal tingkat sembilan. Dan ular piton ini. Gadis, ini bukan urat kristal yang ditemukan ayahmu, kan? Orang-orang mengelilingi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, menatap Li He dengan heran dan langsung bertanya. Ya. Li He mengangguk. Ini. Anda. Sekelompok orang itu begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka juga tahu tentang urat kristal dan ular piton hitam. Sebab, dulu mereka juga pernah berupaya merebut urat kristal dari ular piton hitam itu. Namun setiap kali, mereka gagal. Oleh karena itu, mereka tahu betapa berbahayanya tempat itu. Tapi sekarang, Bukan hanya ular piton yang mati, tetapi urat kristalnya juga dibawa kembali. Seberapa luar biasa ini? Mereka menyaksikan Li Feng dan Li He tumbuh dewasa, jadi mereka tahu bahwa mereka pasti tidak memiliki kemampuan ini. Kalau begitu, pastilah orang ini bernama Gao Xiaosan. Dalam sekejap, semua orang menatap Qin Fei Yang serempak. Tetapi melihat Qin Fei Yang, ekspresi semua orang langsung membeku. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Kalau ular piton itu benar-benar dibunuh oleh orang tersebut, maka seharusnya ada luka di sekujur tubuhnya. Karena ular piton itu adalah dewa kesempurnaan, sedangkan orang ini hanyalah dewa kesempurnaan yang lebih rendah. Bukankah itu dia? Kalau bukan orang ini, bukan pula Li He atau Li Feng, lalu siapakah orang itu? Untuk membunuh binatang dewa ilahi sempurna, dia setidaknya harus memiliki kultivasi dewa ilahi sempurna. Xiao He, Xiao Feng, apa yang terjadi? Jangan sembunyikan, katakan pada semua orang dengan jujur. Seorang tetua memandang Li Feng dan Li He dan bertanya. Itu saudara Gao. Li He berkata dengan bangga. Benarkah itu dia? Semua orang menatap Qin yang lagi, penuh ketidakpercayaan. Melihat semua orang masih tidak percaya, Li Feng berkata, saudara Gao sangat kuat. Ular piton ini terbunuh dalam sekejap, dan urat kristal ini juga diperoleh oleh saudara Gao. Benar-benar. Mendengar kata-kata Li Feng, semua orang menatap Qin Fei yang lagi. Mereka ingin melihat jawaban orang tersebut. Bukannya mereka tidak mempercayainya, tetapi sulit mempercayainya. Bagi seorang dewa kesempurnaan kecil yang mampu membunuh seketika seekor binatang buas dewa kesempurnaan, bukankah ini sebuah kisah khayalan? Tidak berlebihan seperti yang dikatakan Xiao Feng. Itu semua hanya keberuntungan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Keberuntungan. Semua orang saling memandang. Jawaban ini benar-benar membuat mereka terdiam. Namun, karena orang yang bersangkutan sudah menjawab langsung, maka masalah ini seharusnya benar. Kakak Gao, kamu hebat sekali. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Terima kasih kembali. Kau punya urat kristal tingkat sembilan ini untuk kami. Kamu tidak perlu bersikap sopan di masa depan. Tetaplah di desa dan bermainlah selama yang kamu mau. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk datang kepada kami. Semua orang berbicara satu demi satu dengan senyum di wajah mereka. Terima kasih, Qin Fei yang tersenyum. Xiao He, pergilah cari ayahmu. Ayahmu telah memperhatikan urat kristal ini selama bertahun-tahun. Ketika dia melihatnya, dia pasti akan melompat kegirangan. Beberapa tetua memandang Li He dan tersenyum. Oke. Okay. Li He memimpin dan terbang menuju lereng gunung dengan semangat tinggi. Desir. Tapi pada saat ini, tiba-tiba, sesosok tubuh berdarah muncul di langit di atas pintu masuk desa. Bau darah memenuhi udara di atas desa. Hm. Semua orang memandang dengan heran. Li Yuan. Li Yuan, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apa yang telah terjadi? Semua orang segera bergegas menghampiri Li Yuan, wajah mereka penuh kejutan dan kekhawatiran. Paman Yuan. Li He dan Li Feng tercengang. Lalu, mereka berdua langsung berlari menghampiri. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Li Yuan dengan sedikit kecurigaan di matanya. Bagaimana dia bisa terluka parah? 2346. Pembuluh kristal. Ular piton raksasa. Setelah Li Yuan muncul, matanya terbelalak saat melihat urat kristal dan ular piton raksasa. Apakah itu ilusi? Mengapa urat kristal dan ular piton raksasa ada di desa tersebut? Li He bergegas mendekat dan bertanya dengan khawatir, Paman Yuan, ada apa denganmu? Li Yuan menggigil dan tiba-tiba tersadar. Ia buru-buru melihat ke arah penduduk desa di sekitarnya dan berteriak, pergi dan selamatkan saudara Yuntai. Bukan saja tubuhnya penuh luka, wajahnya juga pucat. Menyelamatkan kepala desa. Semua orang saling memandang. Kepala desa berada di Gunung Tujuh Burung, dikepung oleh tiga binatang dewa kesempurnaan agung. Dia dalam bahaya. Li Yuan meraung, "Apa gunung tujuh burung? Apa yang dia lakukan di sana?" Semua orang terkejut dan tampak sangat takut terhadap gunung tujuh burung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mereka yang berada di atas level dewa-dewa, cepatlah dan ikutlah denganku untuk membantu kepala desa. Li Yuan sangat cemas. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan luka-lukanya dan membuka altar teleportasi. Namun, penduduk desa tidak bergerak. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihapus. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar bahwa kepala desa sedang dalam masalah? Li Yuan meraung, "Li Yuan, tenanglah. Semua orang dalam radius ratusan ribu mil tahu tentang bahaya gunung tujuh burung. Dengan basis kultivasi kami, kami tidak akan bisa kembali." Beberapa orang tua berkata, "Li Yuan berkata dengan marah, 'Kalau begitu, kamu tidak peduli dengan hidup dan mati kepala desa. Apa yang bisa kita lakukan?'" Jika lidasan ada di sini, dengan basis kultivasinya, dia masih bisa membantu, dan kita akan mati begitu saja. Beberapa pria setengah baya mendesah. Mereka semua adalah dewa kesempurnaan agung, tetapi wajah mereka penuh dengan keputusasaan. Dari sini dapat dilihat, gunung tujuh burung memang bukan tempat yang sederhana. Ayah dalam masalah, bagaimana mungkin kita tidak menyelamatkannya? Semuanya, pikirkanlah caranya. Li He pun merasa sangat cemas, menatap tak berdaya ke arah penduduk desa di sekelilingnya. Namun, tak seorang pun berbicara. Mereka semua menundukkan kepala. Li Feng tiba-tiba berbalik dan berlari ke Qin Fei yang sambil berkata, Saudara Gao, tolong selamatkan kepala desa. Itu benar. Dan Saudara Gao. Li He juga menggigil. Dia berbalik dan berlari ke Qin Fei yang berkata, Saudara Gao, kamu sangat kuat. Kamu pasti bisa menyelamatkan ayahku. Tolong, bantu dia. Penduduk desa sekitar akhirnya sadar. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Jika dia bisa membunuh ular piton hitam itu, maka dia mungkin benar-benar bisa menyelamatkan kepala desa. Kakak, gao, tolong bantu aku. Xiao He kehilangan ibunya di masa kecilnya. Ayah dan anak perempuannya saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Itu tidak mudah. Semua orang mulai berbicara. "Hem, melihat pemandangan ini, Li Yuan sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua orang memperhatikan gao Xiao San?" Apa gunanya dia, seorang Tuhan Ilahi yang kecil dan sukses? Qin Fei Yang melirik ke arah kerumunan, lalu menatap Li Feng dan Li He. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku orang yang membenci masalah. Tubuh Li He bergetar hebat. Dia mengira Qin Fei Yang tidak ingin membantu dan hampir berlutut. Qin Fei Yang menghela napas dan berkata, Namun, kepala desa dengan baik hati mengizinkanku tinggal di desa. Jika aku tidak membantu, aku akan merasa bersalah, tetapi kali ini saja. Terima kasih, Saudara Gao. Li He mengucapkan terima kasih berulang kali. Qin Fei Yang melirik Li He, lalu melangkah keluar dan mendarat di altar yang terbuka. Meskipun Li Yuan masih meragukan kekuatan Qin Fei Yang, dia tidak punya pilihan lain selain berdoa memohon keajaiban. Namun, tepat saat Li Yuan hendak melompat ke altar, Qin Fei Yang bertanya, apakah altar ini mengarah langsung ke Gunung Tujuh Burung? Ya, Li Yuan mengangguk. Kalau begitu, kau tinggal saja di desa untuk memulihkan diri. Aku akan pergi sendiri. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, sosoknya dengan cepat menghilang. Pergi sendiri. Li Yuan tertegun dalam kehampaan. Paman Yuan, jangan khawatir. Kekuatan kakak Gao sangat kuat. Lihat ular piton raksasa ini. Dia tidak melakukan apapun dan langsung membunuhnya. Saya yakin dia bisa menyelamatkan kepala desa. Li Feng menghiburnya. Apa? Dia membunuh ular piton raksasa itu seketika. Li Yuan tercengang. Li He, yang berdiri di samping, masih khawatir saat dia melihat altar yang menghilang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Desa Gunung Awan. Di barat. Di kedalaman gunung. Raungan marah bergema di angkasa. Seorang pria parubaya berdarah-darah, memegang pedang hitam panjang, sedang bertarung dengan tiga binatang buas di langit. Pria ini adalah Li Yuntai. Tubuhnya penuh luka, dalam sampai ke tulang, dan darah terus mengalir. Lengan kirinya juga hilang, seolah-olah telah dicabik oleh binatang buas. Pedang hitam panjang di tangannya adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Tapi itu sia-sia. Karena ketiga binatang itu semuanya memiliki teknik ilahi yang sempurna. Dan mereka semua adalah kaisar ilahi sempurna, yang merupakan alam kecil yang lebih tinggi dari Li Yuntai. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Ketiga binatang itu adalah tiga macan kumbang hitam. Panjangnya lebih dari 10 meter dan bergerak lebih cepat dari kilat. Taring mereka panjangnya setengah meter. Mereka tampak seperti manusia. Bertarung. Kau hanyalah semut kaisar ilahi sempurna. Dengan apa kau bisa melawannya? Kamu benar-benar bodoh. Beraninya kau datang ke sini dan mencuri barang-barang kami. Ketiga macan kumbang hitam itu menyeringai mengerikan. Xiong yang bersinar memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Ledakan. Dalam pertempuran yang kacau, salah satu macan kumbang hitam menepuk punggung Li Yuntai dengan cakarnya. Ah. Li Yuntai jatuh ke tanah seperti meteorit sambil menjerit kesakitan. Pedang hitam panjang di tangannya terbang keluar. Macan kumbang hitam lainnya meraih pedang hitam panjang itu dan tertawa. Artefak ilahi tingkat tinggi ini tidak buruk. Itu milikku. Setelah berkata demikian, ia menghapus kontrak darah di pedang hitam panjang itu. Engah. Li Yuntai memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke pegunungan dengan suara ledakan keras. Ledakan. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil rata dengan tanah. Sebuah kawah besar muncul di tempat Li Yuntai jatuh. Ia berbaring di dasar kawah bagaikan manusia berdarah. Ia menatap tiga macan kumbang hitam di langit, wajahnya penuh keputusasaan. Luka-lukanya cukup serius. Sekarang, bahkan artefak ilahinya pun dicuri. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Anakku, maafkan aku. Aku tidak bisa merawatmu lagi. Kamu harus hidup dengan baik. Sosok lihe muncul di benaknya. Dia penuh penyesalan. Mengapa dia datang ke Gunung Tujuh Burung? Jika dia meninggal, siapa yang akan merawat putrinya? Bajingan, Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika aku mati. Tiba-tiba, Li Yuntai meraung histeris. Kemudian, dia melesat ke langit. Aura penghancur keluar dari tubuhnya. "Apa?" ketiga macan kumbang hitam itu terkejut. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. "Cepat, bunuh dia!" Salah satu macan kumbang hitam berteriak. Penghancuran diri seorang kaisar ilahi yang sempurna dapat menghancurkan dunia. Tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak dapat melarikan diri kecuali mereka memiliki artefak ilahi spasial. Namun mereka tidak melakukannya. Jadi mereka hanya bisa mengalah dan bergegas menghampiri Li Yuntai. Mereka hanya berharap dapat menghancurkan laut Ki Li Yuntai atau mengakhiri hidupnya sebelum ia menghancurkan dirinya sendiri. Haha, layak untuk mati bersama kalian bertiga, Kaisar Binatang. Li Yuntai tampaknya sudah gila. Benar-benar orang gila. Ketiga macan kumbang hitam itu mengutuk. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, sebuah sosok muncul di kehampaan tak jauh dari sana. Itu Qin Fei yang. Aura ini. Begitu Qin Fei yang muncul, dia langsung merasakan gelombang penghancur yang mengerikan itu. Dia segera melihat ke arah sumber aura itu. Ketika dia melihat kegilaan Li Yuntai, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berteriak, berhenti. Suaranya sekeras lonceng. Suaranya berubah menjadi gelombang suara tak kasat mata dan menggelinding ke arah Li Yuntai. Li Yuntai merasa seperti tersambar petir. Pikirannya bergemuruh. Hem. Ketiga macan kumbang hitam juga menatap Qin Fei Yang dengan heran. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Qin Fei Yang hanya seorang kaisar ilahi pemula, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Sudah ku bilang berhenti, Qin Fei Yang berteriak lagi. Li Yun segera menghentikan penghancuran dirinya. Dia berbalik dan bergegas ke Qin Fei Yang. Dia berkata dengan marah, Saudara Gao, apa yang kamu lakukan di sini? Ada sedikit nada khawatir dalam suaranya. Putrimu memintaku untuk datang dan menyelamatkanmu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia melihat ketiga macan kumbang hitam itu. Selamatkan aku. Li Yuntai tercengang. Haha. Wah, kamu ngobrol waktu tidur. Beraninya kau datang menyelamatkannya dengan kultivasimu yang lemah. Aku pikir kau hanya ingin mencari kematian. Ketiga macan kumbang hitam itu terus tertawa. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Kemudian, mereka bergegas menunjukin Fei Yang dan Li Yuntai dengan ganas. Saudara Gao, bahkan aku bukanlah tandingan mereka, apalagi kamu. Pergi sekarang. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Saat kau kembali ke desa, beritahu Li Yuan agar menjaga Lian, Er dengan baik untukku. Dia putriku satu-satunya. Saya berharap dia bisa terus menjalani kehidupan yang bahagia. Setelah berkata demikian, Li Yuntai berlari ke arah ketiga macan tutul hitam itu. Namun, saat dia melangkah maju, Qin Fei yang menahannya. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia bergegas menuju tiga macan kumbang hitam itu. Kakak Gao. Seru Li Yuntai. Qin Fei yang menutup telinga terhadapnya. Dia menatap ketiga macan kumbang hitam itu dan mencibir, aku ingin melihat apakah kalian punya hak untuk meremehkanku. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, segel ilahi berwarna merah darah muncul di depan Qin Fei Yang. Segel naga ilahi. Begitu segel naga ilahi muncul, ia menjadi sebesar gunung dan menyerbu ke arah tiga macan kumbang hitam. Mengaum. Ketiga teriakan itu bergema di angkasa. Ketiga macan kumbang hitam itu terlempar di tempat. Tubuh mereka yang besar retak dan darah mengalir keluar. Di sisi lain, segel naga ilahi masih mengambang di kehampaan. Cahaya merah darahnya menerangi langit dan bumi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata Li Yuntai membelalak karena marah. Serangan itu langsung melukai tiga macan kumbang hitam itu. Seseorang harus tahu, mereka semua adalah kaisar ilahi yang sempurna. Ketiga macan kumbang hitam itu juga sangat terkejut. Teknik ilahi tingkat berapa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Qin Fei Yang menatap ketiga binatang itu dengan dingin dan berkata, beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Berani sekali kau. Betapa sombongnya. Ketiga macan kumbang hitam itu sangat marah. Mereka menggunakan teknik ilahi dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dengan niat membunuh. Lebih-lebih lagi. Pedang hitam yang mereka ambil dari Li Yuntai juga merobek langit dan menebas ke arah Qin Fei Yang. Saudara Gao, hati-hati. Itu adalah teknik ilahi yang sempurna. Dan pedang itu dulunya milikku. Itu adalah senjata ilahi tingkat tertinggi. Li Yuntai segera mengingatkannya. Qin Fei yang mampu melukai ketiga macan kumbang hitam itu dengan serius karena mereka tidak siap dan tidak menggunakan teknik ilahi atau senjata ilahi. Namun sekarang sudah berbeda. Teknik ilahi sempurna dan senjata ilahi tingkat tertinggi. Selain perbedaan dalam kultivasi, ketiga macan kumbang hitam itu jauh lebih kuat daripada Qin Fei Yang. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. 2347 ini adalah kemampuan lain dari penjara ilahi kaisar, perampasan pikiran. Meskipun tingkat kultivasi tiga macan kumbang hitam lebih kuat darinya, dan meskipun hukuman penjara dan perampasan hanya berlangsung sesaat, dalam pertarungan antar petarung tingkat ini, sekejap saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Dentang. Tepat saat penjara kaisar hendak turun, patung dewa itu menghancurkan panah hitam, berbalik, dan melangkah maju untuk menyerang tiga macan kumbang hitam. Mengaum. Diiringi tiga kali raungan, Ketiga macan kumbang hitam itu hancur di tempat, berubah menjadi hujan darah yang mewarnai langit menjadi merah. Setelah tubuh mereka hancur, jiwa ilahi ketiga macan kumbang hitam itu tergeletak di kehampaan gemetar. Itu terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin seorang dewa muda memiliki begitu banyak cara yang mengerikan? Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa kinfir yang telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika tidak, bahkan jiwa ilahi mereka akan hancur bersama tubuh mereka. Apa kabarmu? Qin Fei Yang mengabaikan ketiga binatang itu dan terbang ke sisi Li Yuntai dan bertanya. Saya baik-baik saja. Li Yuntai menggelengkan kepalanya dan mengamati pegunungan di depannya. Dari sanalah panah hitam itu berasal. Ini berarti. Siapa yang bersembunyi di sana? Qin Fei Yang juga mendongak. Penjara ilahi kaisar meliputi area seluas puluhan ribu mil. Namun dalam radius puluhan ribu mil, selain binatang buas di pegunungan, dia tidak merasakan siapapun lagi. Ini berarti bahwa, Orang yang menyerangnya seharusnya berada di luar penjara suci kaisar. Ledakan. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Kekuatan rohnya membumbung tinggi, menyerbu ke arah gunung-gunung dan sungai-sungai yang jaraknya puluhan ribu mil. Tetapi dia tidak menemukan siapapun. Setelah melihat kekuatanmu, dia mungkin berpikir dia tidak sebanding denganmu dan melarikan diri. Tetapi, saat Li Yuntai mengatakan ini, dia menukik ke bawah dan menemukan pecahan anak panah hitam di tanah. Apa yang salah? Qin Fei Yang melangkah dan mendarat di sampingnya. Dia melihat pecahan anak panah itu dan bertanya dengan curiga. Materi ini kelihatannya familiar. Tapi saya tidak yakin. Saya akan memberikan jawaban setelah saya menyelidikinya. Li Yuntai berkata kepada Qin Fei Yang setelah melihat pecahan itu sejenak. Qin Fei Yang mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat jiwa ketiga macan kumbang hitam itu dan berteriak, turunlah ke sini. Ketiga binatang buas itu segera terbang di depan keduanya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah kamu masih marah? Qin Fei yang mencibir. Tidak tidak tidak. Kami salah, maaf. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Kami juga tidak menginginkan garis jiwa kelas dewa. Kami akan memberikannya kepadamu. Ketiga binatang itu tergesa-gesa memohon. Apa? Garis jiwa kelas dewa. Qin Fei yang tercengang. Ya. Ketiga binatang itu mengangguk berulang kali. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Li Yuntai. Li Yuntai menghela napas. Sejujurnya, Saudara Gao, Li Yuan dan aku datang ke Gunung Tujuh Burung untuk mendapatkan Divine Soul Vein. Benarkah ada? Qin Fei yang bergumam, matanya berkedip. Dia tidak peduli dengan garis jiwa tingkat 1 hingga tingkat 9, tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya saat menghadapi garis jiwa kelas dewa. Li Yuntai melayang ke udara dan menatap gunung yang hancur tak jauh dari sana. Ia lalu mengangkat tangan kanannya dan gelombang kekuatan ilahi mengalir deras ke tanah. Retakan. Ledakan. Langsung, bumi mulai bergetar dan retak. Segera, garis jiwa sepanjang seribu kaki ditarik paksa dari tanah oleh kekuatan ilahi Li Yuntai. Sekilas, ia tampak seperti naga hitam raksasa, cahayanya menyilaukan, dan energi tak terbatas mengalir deras di udara seperti banjir. Garis jiwa kelas dewa. Mata Qin Fei yang berbinar. Ada perbedaan besar antara garis jiwa kelas dewa dan garis jiwa tingkat sembilan. Garis jiwa tingkat sembilan tidak dapat menghasilkan lebih dari seratus batu jiwa dalam setahun. Namun begitu garis jiwa kelas dewa ditingkatkan, hasilnya akan berlipat ganda. Garis jiwa kelas dewa tingkat 1 dapat menghasilkan 10.000 batu jiwa setahun. Seberapa besar perbedaannya? Jadi, Kinfe yang tidak dapat menahan diri untuk tidak tergoda oleh garis jiwa ini. Ini adalah garis jiwa kelas dewa tingkat 1. Ini dapat mengurangi beban Desa Cloud Mountain. Saya ingin mengambilnya kembali, tapi sekarang. Mata Li Yuntai penuh dengan keengganan. Tetapi pada akhirnya, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Gao, karena kamu telah mengalahkan mereka, garis jiwa ini menjadi milikmu. Qin Fei Yang terkejut dan menatap Li Yuntai. Apakah dia benar-benar bersedia menyerahkannya? Dia ingin tahu apakah Li Yuntai benar-benar ingin memberikannya kepadanya. Atau dia hanya berpura-pura. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak melihat emosi lain kecuali kengganan. Li Yuntai mengambil garis jiwa dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Gao, ini dia. Qin Fei yang tidak menolak dan memasukkannya ke alam kura-kura hitam. Melihat garis jiwa menghilang di depannya, Li Yuntai tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak mudah untuk mendapatkan Soulen ini, tapi jatuh ke saku pria ini. Namun, itulah yang seharusnya dia lakukan. Dia tidak hanya mengalahkan tiga macan kumbang hitam, tetapi dia juga menyelamatkan hidupnya. Anugerah yang menyelamatkan nyawa lebih penting dari apapun. Fe yang melirik Li Yuntai dan bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan batu jiwa yang harus kamu serahkan ke kota batu hitam tahun ini? Kami baru menyiapkan lebih dari 50 ribu, dan kami masih butuh setengahnya. Tetapi masih ada waktu setengah tahun lagi sebelum akhir tahun. Kita harus bisa melakukannya. Li Yuntai berkata sambil tersenyum. Namun senyumnya sangat dipaksakan. Jika dia dapat membawa garis jiwa ini kembali ke desa, itu akan mengurangi tekanan di desa Cloud Mountain hingga sepersepuluh. Sayang sekali. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Teratai Api, siapkan 10 juta batu jiwa untukku. Kamu sangat murah hati." Teratai Api sedikit tidak senang karena dia tahu apa yang ingin dilakukan Qin Fei yang Membantu orang lain itu menyenangkan. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. "Oke, okay. saya akan menyiapkannya sekarang." Teratai Api menjawab. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan pedang hitam panjang di kejauhan terbang mendekat. Dia melemparkannya ke Li Yuntai dan berkata sambil tersenyum, kurasa semua orang masih menunggumu. Kembalilah dulu. Artefak Dewa Tingkat Tertinggi tidaklah cukup baginya. Sambil berbicara, dia juga mengambil kembali jiwa berjuangnya dan menonaktifkan teknik naga bangkit. Terima kasih. Li Yuntai berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu menyimpan pedang hitam panjang itu, mengeluarkan sebuah altar dan segera membukanya. Dia takut Qin Fei Yang akan menelan pedang hitam panjang itu. Karena itu adalah satu-satunya artefak Dewa Tingkat Tertinggi yang dimilikinya. Dan itulah kartu truf terkuat dari Cloud Mountain Village. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Fei yang akan mengembalikannya kepadanya tanpa melihatnya. Tampaknya kekhawatiran Li Yuan dapat diatasi. Meski latar belakang orang ini tidak diketahui, dia jelas tidak punya niat untuk menyakiti desa Cloud Mountain. Setelah Qin Fei yang melompat ke altar, dia menatap jiwa ilahi ketiga macan kumbang hitam itu dan berkata dengan dingin, "Kalian bertiga ikuti aku." "Baiklah, baiklah." Ketiga binatang itu mengangguk dan melompat ke atas altar. Namun, mereka sangat gugup karena kinfe yang telah mengatakan bahwa dia akan membawa mereka kembali ke desa untuk memasak itu berarti dia mungkin merebusnya, atau mungkin merebus atau mengukusnya. Itu tidak benar. Sekarang, tubuh fisik mereka telah hancur, dan hanya jiwa ilahi mereka yang tersisa tampaknya mereka tidak dapat direbus atau dikukus. Lalu, mengapa dia meminta mereka untuk mengikutinya? Segera, kedua pria dan tiga binatang itu tiba di pintu masuk desa. Tentu saja. Tidak semua orang pergi, dan ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Terutama Li He. Seperti semut di wajan panas, dia gelisah. Tetapi ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Li Yuntai muncul, mereka langsung bersorak. Li He segera melemparkan dirinya ke pelukan Li Yuntai sambil menangis. Tidak apa-apa, jangan menangis. Wajah Li Yuntai penuh cinta. Li Feng juga menghela napas lega. Dia berjalan ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Gao, terima kasih. Yang lainnya juga sangat berterima kasih. 2348. Prinsip Li sedikit tertegun. Dia benar-benar berhasil menyelamatkan kepala desa. Bagaimana dia melakukannya dengan tiga macan tutul hitam Dewa Raja Sempurna? Itu hanya sebuah keajaiban. Orang-orang lain di desa juga memandang Qin Fei Yang dengan mata baru. Dan ada jejak rasa hormat di mata semua orang. Ini adalah rasa hormat bagi yang kuat. Sebelum. Meskipun Li He dan Li Feng sama-sama mengatakan bahwa Qin Fei Yanglah yang membunuh ular piton raksasa dan merebut urat kristal, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Tetapi sekarang, mereka tidak berani melakukannya. Karena, jika dia tidak memiliki kemampuan nyata, mustahil bisa menyelamatkan kepala desa. Itu kamu. Kamu pantas mati. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Semua orang sedikit terkejut dan menoleh ke arah Li Yuan, hanya melihat Li Yuan dengan agresif menyerbu ke arah jiwa dewa ketiga macan tutul hitam. Kenapa mereka di sini? Tunggu. Sepertinya itu hanya jiwa-jiwa yang suci. Kepala desa, Saudara Gao, apa yang terjadi? Orang-orang memandang Qin Fei Yang dan Li Yuntai dengan heran. Baru sekarang mereka menyadari jiwa dewa dari ketiga binatang itu. Melihat Li Yuan yang ganas, tatapan mata ketiga macan tutul hitam itu pun tajam. Sekalipun mereka tidak memiliki tubuh fisik dan hanya memiliki jiwa ilahi, mereka bukanlah orang-orang yang bisa disinggung oleh Li Yuan. Namun, ketika Qin Fei Yang melirik mereka, mereka menjadi patuh. Wajah Li Yuntai juga sedikit berubah. Dia segera mendorong Li He dan menghentikan Li Yuan, sambil berkata, Li Yuan, jangan impulsif. Saudara Gao yang membawa mereka kembali. Ham. Li Yuan tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei yang dengan curiga, dan berkata, Saudara Gao, bunuh saja binatang buas ini. Mengapa kamu membawa mereka kembali? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, tentu saja untuk desamu. Untuk desa kita. Li Yuan tercengang. Li Yuntai, Li He, Li Feng, dan penduduk desa lainnya juga bingung. Qin Fei yang tersenyum tipis, menatap jiwa dewa ketiga binatang itu, dan berkata, mulai sekarang, kalian tinggallah di sini dan lindungi desa Cloud Mountain. Apa? Mari kita lindungi sampah ini. Ketiga macan tutul hitam itu tiba-tiba tampak tidak senang. Namun, Li Yuntai dan yang lainnya sangat senang mendengar kata-kata Qin Fei Yang. Hal ini dikarenakan ketiga macan kumbang hitam tersebut merupakan dewa-dewi sempurna. Orang-orang terkuat di desa Cloud Mountain adalah Li Yuntai dan Li Dasan, dua dewa tertinggi yang sempurna. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak sebanding dengan macan kumbang hitam. Karena itu, dengan penambahan tiga macan kumbang hitam ini, kekuatan desa Gunung Awan tidak diragukan lagi telah melonjak pesat. Mulai hari ini dan seterusnya, siapa yang berani datang ke desa Gunung Awan dan menimbulkan masalah di desa-desa sekitar serta menimbulkan binatang buas. Tetapi, Ketika mereka mendengar ketiga macan kumbang hitam itu menyebut mereka sampah, wajah mereka dipenuhi amarah. Kalau kau bukan sampah, bagaimana kau bisa berakhir di tangan kami? Kalian harus jelas tentang identitas kalian. Kalian hanya direbes, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk meremehkan kami, manusia? Jika kalian berani bicara kasar lagi, aku akan membunuh kalian semua. Sekelompok orang itu menjadi marah, tubuhnya sudah hancur, dan hanya jiwanya yang tersisa. Beraninya dia bersikap sombong di depan mereka! Hancurkan kami. Hanya kalian berdua. Sejumput akal ilahiku sudah cukup untuk menghancurkan desamu yang buruk itu hingga rata dengan tanah. Ketiga macan kumbang hitam itu mencibir. Coba saja. Li Yuan meraung. Lalu apakah kamu punya kemampuan untuk menghentikan orang gao ini ikut campur? Mari kita lihat apakah aku berani. Sekelompok semut yang tinggal di dasar tanah suci ingin kita melindunginya. Tidakkah kau pikir itu konyol? Tatapan mata ketiga binatang itu penuh dengan penghinaan. Semua orang begitu marah hingga mereka menggertakkan gigi dan mata mereka menyemburkan api. Apakah kamu sudah cukup bicara? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menatap ketiga macan kumbang hitam itu. Tidak cukup. Kamu sangat kuat. Kami mengagumimu. Tidak mungkin bagi kita untuk melindungi desa yang buruk ini. Ketiga binatang itu mendengus. Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan cahaya dingin. Ketiga binatang itu tiba-tiba panik. Qin Fei Yang berkata, Aku tidak suka bernegosiasi. Dengarkan aku atau mati sekarang. Pilih saja. Ketiga binatang itu mendengar ini dan wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan. Mereka semua adalah dewa tertinggi, tetapi mereka dipaksa sedemikian rupa oleh dewa tertinggi. Sungguh memalukan. Jawab aku. Teriakin Fei Yang. Baiklah, baiklah. Kami akan mendengarkanmu. Kami akan mendengarkanmu. Ketiga binatang itu gemetar dan cepat mengangguk. Apapun yang terjadi, hidup mereka adalah yang terpenting. Mereka harus menyelamatkan hidup mereka terlebih dahulu. Qin Fei Yang mendengus dan menoleh ke Li Yuntai sambil tersenyum. Saudara Li, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Oke. Okay. Li Yuntai mengangguk. Ikuti aku. Qin Fei Yang melirik ketiga binatang itu dan terbang ke paviliun di tengah gunung. Ketiga binatang itu mengikutinya dengan gugup. Dia bahkan bisa menjinakkan binatang buas seperti itu. Sungguh menakjubkan. Semua orang menatap punggung Qin Fei Yang dan wajah mereka dipenuhi kekaguman. Saudara Gao tidak terkalahkan. Li He tersenyum bangga, lalu menatap Li Yuntai dan bertanya dengan khawatir, "Ayah, apakah Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Saya akan pulih dalam beberapa hari setelah meminum ramuan kehidupan Ilahi." Li Yuntai mengusap kepala Li He dan tiba-tiba menyadari ular piton dan urat kristal itu. Ia bertanya dengan heran, "Mengapa mereka ada di desa?" Li He tersenyum dan berkata, "Saudara Gao membunuh ular piton itu dan membawa kembali urat kristalnya." Li Yuntai tercengang. Dia menatap Li He dan Li Feng, dan berkata, "Kalian pergi menemuinya pagi ini karena ini, ya?" Si kecil He berkata bahwa dia melihatmu berlarian tanpa lelah ke desa dan ingin berbagi bebanmu, jadi dia pergi ke Saudara Gao untuk membantu. Li Feng mengangguk, "Terima kasih, gadis." Li Yuntai menatap Li He, wajahnya penuh kelegaan. "Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku sudah memperhatikanmu dari tadi." Saudara Gao adalah orang yang seharusnya kamu ucapkan terima kasih. Li He terkikik. Ya, aku harus berterima kasih padanya dengan pantas. Li Yuntai mengangguk dan menatap Qin Fei yang lagi dengan senyum di matanya. Di depan pavilion, di taman. Qin Fei yang duduk di pavilion, minum teh dalam diam. Jiwa ketiga macan kumbang hitam itu berdiri di samping, gemetar. Qin Fei yang berkata, apakah kau ingin berjanji padaku bahwa kau akan tinggal di desa dan mencari kesempatan untuk melarikan diri setelah kau merekonstruksi tubuhmu? Tidak-tidak. Sama sekali tidak. Kami dengan tulus ingin melindungi desa yang buruk ini. Tidak, tidak, kami dengan tulus ingin melindungi desa. "Cloud Mountain," ketiga binatang itu buru-buru berkata, "apakah aku terlihat bodoh bagimu?" Fei yang menatap mereka dengan tatapan mengejek, "tentu saja tidak. Ketiga binatang itu menggelengkan kepala. Bagaimana bisa ada orang bodoh yang begitu berkuasa di dunia ini? Kalau begitu, itu tidak benar. Biarkan aku katakan padamu, jangan coba-coba membodohiku." Aku telah melihat banyak sekali orang yang lebih kuat darimu, lebih kejam darimu, dan lebih sombong darimu. Pada akhirnya, tidak ada pengecualian. Mereka semua terinjak-injak di bawah kakiku, jadi singkirkan ide-ide yang tidak realistis, naif, dan konyol itu sesegera mungkin. Qin yang berkata dengan ringan, ya, 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 ketiga binatang itu setuju dan menepati janji mereka." Qin yang meletakkan cangkir tehnya, mengeluarkan pedang Azure Phoenix, dan meletakkannya di atas meja ini. Ketiga binatang itu menatap pedang Azure Phoenix dengan kaget. Artefak Dewa Legendaris Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia segera memadatkan tiga segel perbudakan. Artefak Dewa Yang Legendaris Apakah kamu memberikannya kepada kami? Ketiga binatang itu menatap pedang Azure Phoenix, mata mereka penuh dengan hasrat dan keserakahan. Anjing laut budak itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. 2350 Memberikannya padamu. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Bukan untuk kita. Lalu mengapa kamu mengeluarkannya? Ketiga binatang itu tidak dapat menahan rasa kecewa. Bukankah sudah jelas? Untuk menghalangimu. Jika nanti kau berani melawan, aku akan menggunakan pedang ini untuk mengakhiri hidupmu. Qin Fei yang mencibir. Dengan lambaian tangannya, tiga segel perbudakan segera bergegas menuju ketiga binatang itu. Apa ini? Ketiga macan kumbang hitam hanya memperhatikan anjing laut perbudakan dan langsung menatap mereka. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. "Saya katakan sekali lagi, jangan melawan!" kata Qin Fei. "Yang kultivasi tiga macan kumbang hitam lebih kuat darinya, jadi dia harus berhati-hati untuk menghindari serangan balik dari anjing laut perbudakan." Desir langsung tiga segel perbudakan bergabung dengan jiwa ilahi tiga binatang buas. Mereka langsung melolong, menyedihkan. Rasa sakit yang tajam karena jiwa ilahi mereka terkoyak membuat mereka ingin melawan beberapa kali. Namun, saat mereka melihat pedang Azure Phoenix di atas meja, mereka tak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka dan menahannya. Segera, segel perbudakan telah dirampungkan. Rasa sakit yang tajam juga menghilang. Ketiga binatang itu saling memandang. Apa yang dia lakukan pada mereka ini adalah sejenis seni pengendalian ilahi. Sekarang, jiwa ilahi kalian berada di bawah kendaliku. Jika kalian berani menentangku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan menghapus jiwa ilahi kalian. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Apa? Ekspresi ketiga binatang itu berubah. Dia benar-benar mengendalikan jiwa ilahi mereka. Mengendalikan jiwa ilahi mereka sama halnya dengan mengendalikan nasib mereka. Kamu tidak perlu segugup itu. Sebenarnya, aku hanya ingin meninggalkanmu di desa untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, dan ekspresinya jauh lebih tenang. Masalah apa? Ketiga binatang itu mencurigakan. Kinfe yang berkata, misalnya kejadian hari ini, jika terjadi lagi, saya tidak perlu melakukannya secara pribadi, kalian saja yang melakukannya. Jadi begitu, kami akan menjadi tamengmu. Ketiga binatang itu tiba-tiba mengerti. Bisa dibilang begitu. Saya hanya ingin berkultivasi dengan damai. Cepat atau lambat, aku juga akan meninggalkan desa Cloud Mountain. Pada saat itu, jika kamu berperilaku baik, aku dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan kebebasanmu. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Ketiga binatang itu terkejut dan buru-buru bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Kami pasti akan tampil baik. Ketiga binatang itu menjadi liar kegirangan. Asal dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, dia bersedia melakukan apa saja. Berikutnya, ketiga binatang itu terbang ke udara. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, kemana kamu pergi? Tentu saja untuk mencari tempat menyendiri dan membangun kembali tubuhku. Kata San Qin Fei Yang mengangguk dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksinya? Mungkin akan memakan waktu beberapa dekade. Kata San Sampai jumpa. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana menurutmu? Itu cukup cepat, kata Yang Qi. Lagi pula, kita hanyalah penguasa dewa sempurna. Jika kita adalah Dewa Paragon atau Kultivator Sembilan Surga, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membangun kembali tubuh kita. Lagi pula, bukankah ini semua perbuatanmu? Ketiga binatang itu menatap Qin Yang tanpa daya. Qin Yang tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan mengirim kalian ke suatu tempat, di mana kalian akan bisa membangun kembali tubuh kalian dalam beberapa hari. Sehebat itu. Di mana? Ketiga binatang itu menatapnya dengan kaget. Qin Fei yang tidak menjelaskan. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim tiga binatang buas itu ke istana dan memerintahkan teratai api untuk merawat mereka dengan baik. Kemudian, Qin Fei yang menyimpan pedang Phoenix biru, berdiri, dan berjalan di bawah air terjun kecil. Ia membersihkan noda darah di tubuhnya, berganti pakaian bersih, dan terus duduk di pavilion. Ia minum teh sambil merenung. Sekarang, seni naga ilahi telah ditingkatkan ke tingkat legendaris, jadi dia bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Seni Phoenix Api saat ini merupakan seni ilahi tingkat puncak dan telah menjadi pilihan pertamanya. Berikutnya adalah seni reruntuhan, gerhana matahari dan bulan. Karena kedua seni ilahiah ini juga telah ditingkatkan menjadi seni ilahiah yang sempurna. Terakhir, ada seni pedang guyuan. Saat ini, itu hanya seni ilahi tingkat tinggi. Lebih-lebih lagi, saat dia terus memahami seni pedang guyuan, dia samar-samar merasakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Ruang untuk perbaikan ini tidak mengacu pada nilai itu kekuatan. Dengan kata lain, kekuatan seni pedang Guiyuan masih dapat ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Hanya saja pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Selain seni ilahiyah ini, dia masih memiliki teknik pemusnahan jiwa, seni penyembunyian, seni naga bangkit, dan 3.000 inkarnasi. Teknik pemusnahan jiwa dapat diabaikan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itu sudah merupakan seni ilahi tingkat legendaris. 3.000 inkarnasi juga secara bertahap membaik. Sebaliknya, Seni penyembunyian dan seni naga yang bangkit sejak keduanya ditingkatkan menjadi seni ilahi. Dia telah membuang keduanya dan tidak mempedulikannya lagi. Awalnya, menurut pendapatnya, seni penyembunyian hanya memiliki efek tidak terlihat, dan seni naga yang bangkit hanya dapat meningkatkan kultivasinya satu tingkat kecil. Selama dia bisa menggunakannya, tidak masalah apakah itu seni ilahi tingkat rendah atau seni ilahi tingkat tinggi. Namun, sekarang, setelah dipikir-pikir lagi, kedua seni ilahi ini ternyata perlu ditingkatkan. Misalnya, seni penyembunyian. Kelemahan seni penyembunyian adalah tidak dapat menahan gempuran auranya. Seperti sekarang, selama lawannya berada di alam yang sama dengannya, mereka akan mampu menembus kemampuan tembus pandangnya. Tetapi jika dia meningkatkan level seni penyembunyian, akankah dia mampu menahan aura lawan dan tetap tidak terlihat? Lalu ada seni naga yang bangkit. Sekarang dia hanya bisa meningkatkan kultivasinya satu tingkat saja. Tetapi jika dia meningkatkannya ke seni ilahi tingkat menengah seni ilahi tingkat tinggi, atau seni ilahi sempurna, akankah itu dapat meningkatkan kultivasinya hingga dua alam kecil? Semua ini sebetulnya mungkin. Jadi ketika dia punya waktu, dia harus mempelajarinya dengan saksama. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei yang tampaknya teringat sesuatu, dan tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan cahaya dingin. Dia memikirkan seni Phoenix Api. Meskipun seni naga ilahi telah berubah, seni Phoenix Api tidak berubah sama sekali. Lu Zeng Yang, sebagai salah satu dari empat kaisar istana pembunuh naga terkenal, dan seni phoenix api diciptakan oleh Lu Zheng Yang. Jadi, pasti banyak orang di tanah suci yang mengetahui keberadaan seni phoenix api. Dia ingat ketika dia bertarung dengan Golden Falcon di pegunungan kemarin, Li Dasan, istrinya, Li He, dan Li Feng semuanya menyaksikan seluruh proses tersebut. Mereka pasti telah melihat seni phoenix api. Li He dan Li Feng tidak terlalu memikirkannya. Karena mereka tidak pernah meninggalkan desa, mereka tidak berpengetahuan dan tidak tahu tentang seni Phoenix Api. Tetapi Lidasan dan istrinya berbeda. Mereka sering keluar dan berpengetahuan luas. Mungkin mereka tahu tentang seni Phoenix Api. Itu tidak benar. Qin Yang menggelengkan kepalanya dan kembali ke bangku sambil mengerutkan kening. Jika Lidasan dan istrinya benar-benar tahu tentang seni Phoenix Api, mereka seharusnya bereaksi saat itu. Namun dia ingat. Saat itu, Lidasan dan istrinya tidak menyebutkan sepatah kata pun. Dengan kata lain, mereka sebenarnya tidak tahu tentang seni Phoenix Api. Mungkin mereka pernah mendengarnya tetapi belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, sehingga mereka tidak mengetahui wujud dari seni Phoenix Api. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, alisnya yang berkerut pun mengendur. Sebenarnya, kalaupun orang-orang tahu, itu tidak akan jadi masalah. Paling-paling, dia hanya akan mengubah wajahnya. Siapa yang akan tahu bahwa dia adalah Qin Fei Yang? Dia takut hal itu akan melibatkan Cloud Mountain Village. Karena jika para naga tahu dia ada di desa Gunung Awan atau sudah tinggal di sana, desa Gunung Awan pasti akan mendapat masalah. Pada akhirnya, Lidasan dan istrinya harus mati. Karena jika mereka tidak mati, mungkin saja ada perubahan. Adapun Li He dan Li Feng. Qin Fei yang tidak punya niat untuk menyingkirkan mereka berdua. Karena mereka berdua tidak terlalu terlibat dalam dunia ini dan sangat mempercayainya. Ketika dia punya waktu, dia akan memberi mereka peringatan yang sedikit serius, dan mereka tidak akan berbicara omong kosong. Sepertinya meskipun aku tidak ingin membunuhmu, aku harus melakukannya. Qin Fei yang terkekeh. Dia harus mengatakan bahwa Li Dasan dan istrinya benar-benar tidak beruntung. Mereka bukan saja memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka lihat, tetapi mereka juga melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Intinya adalah, mereka berdua masih tidak menyadari bahwa ada malaikat maut di desa mereka, menunggu mereka kembali.